puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia Allah, dengan nama-Nya dan pertolongan dari Allah yang sempurna kepada kita hamba yang nanti dunia di dalam dunianya, dunia yang fananya, dan juga karena mantengna maghfirah, keampunan dari Allah, sehingga bagi urang-urang ataupun hamba-hamba yang masih senantiasa nesayang di Allah, maka Allah akan memberi kesempatan kepada hamba yang ada dalam dunia baik inang dan agam, tua dan muda, artinya kesempatan yang diberi oleh Allah hanya untuk memperbaiki baik terus menerus mentalimi jiwa dengan dosa. Allah memilih kita untuk bertobat. Semoga yang tanyo lakukan malamnya walaupun hana sempurna, tetapi seyogianya daripada hana bisalah tetapi beta besik en malamnya menyedukno acara dapeget tibuk do uro-uro malam dari bulan-bulan yang kau likur kata pre dan bahkan menjanji jemun janji lum dengan urung drone ataupun rencana yang ditanyo duduk lagenyo acaranya sudah 3 tahun yang lalu dari 2000 kurung lah 2020 2021 dalam 2022 nya baru kita untuk berempuh di Allah. Mungkin dalam ilmu Allah kan mungkin mungkinnya karena hantu pikiran kita, tapi bahwa Allah Ta'ala hanya istilah inkan karena kejadian daripada kehendak Allah Ta'ala itu kepastian. Dalam ilmu Allah Ta'ala dengan kaidah yang nabak gedanyo yang kata murno-murno ala kadar bacu-bacu walaupun hanabi jir buat yang nabak makhluk semuanya nebut imkan di Allah Ta'ala untuk nabut ataupun imkan di Allah Ta'ala untuk hanajadeh buatnya. Siapapun gedanyo yang nabak malamnya, baik yang terlibat secara langsung ataupun hana terlibat secara langsung karena juhuh dengan kampung halaman, juhuh dengan tempat kediaman, tetapi gedanyo tak sepakati acaranya mungkin melalui dengan media yang gedanyo miliki ulonyo, baik daripada pihak urang tua ataupun anak muda yang na di kampung ataupun yang na di luar, getanyo ingin tanah bubut habuh buat yang buatnya kan malam nyotok tak bubut dan kan getanyo mandang yang bubut, tapi hampir mayoritas bagi orang-orang yang masih menganggap agama itu merupakan target pertama dalam kehidupan, maka hana akan terjadi beban bagi urangnya untuk melaksanakan acara tabligh ataupun tausiah adakala yang berhubungan dengan ceramah bahasa ataupun majelis ilmu yang lainnya macam. Bagaimana karena agama nomor satu. Lebih-lebih nyobot yang getanya bubutnya dalam bahasa Arab dua macam, nagekeun dengan udhu adakala dakwah, na yang gekeun dengan tabligh artinya menyampaikan
apa yang telah kita pahami, walaupun itu sedikit. Kedua-dua namanya itu baik dengan dakwah, ada kala tabligh. Tujuan maksudnya hanya untuk tapu butoi ada yang butoi, tapu salah ada yang salah. Yang perintah kita coba laksanakan, yang larangan kita berusaha untuk meninggalkan. Maka terima kasih kepada Tengku Kesi, Tengku Imum, Tuhapa, Tuhalapan dan Mandung, para tokoh-tokoh masyarakat, kepada Ketua Pemuda beserta jajarannya yang legetanya sekian lama kalian daduh rapat, kalian tamu pagat untuk acaranya nyo yang kita pegat malamnya ini yang terbaik menurut getanya nyo kabereh. Walaupun ikadar leureung nahana bereh baju-baju tapat, tetapi getanyo secara adat duk kemampuan rawat ka selesai. Untuk tanda pegar sempurna, lebih sempurna baknyo itanyo dekana hana mampu. Bahkan hana mampu karena nafsu getanyo golong bisa getanyo kalahkan. Tetapi munya nafsunyo talu, insyaallah lebih baknya Bandung akan selesai. Jadi yang ingin ditanya bicarakan malamnya, nyen panitia kan aja niat hujelek, bekle tajam-tajam kan aja bang ditapeng payah jalom tadi. Menyedit han utuwong pahri wang lom. Nyen peng yang terminta nyen kan yatim lumma. Kan kanak fakir miskin di daerah lum hana wufan ngan lui huwa jelengnya kan sombong. Tetapi memang hana kepingin lum kena cicoba duk na mampu duk yang negeri li Allah, bukan sombong. Tetapi pengceleng malamnya tak peruntukkan ataupun tak pergunakan untuk pembangunan rumah urang gathir anak yatim yang tak mungkin-mungkin tak pegat, yang memang na urang-uruh bak tempat tak temegat, artinya na pengurus rumah BMU, putra BMU-nya menyedegedi nedayang putra BMU melumpegah panjang khat. Inilah manfaat media, manfaat daripada media. Maka artinya mendung kalih tercatat, kalih tak mediakan supaya le urang yang bertanya bisa melihat yang hana mufum na nomor himpun jir na demaya. Rumah yang tak pegat, yang mau pegat nyo rumah yang tersertuh lima, yang dalam perkumpulan danajih nyo rumah yang tersertuh lima. Rumah yang pengdron malamnya mungkin akan tarahkan pengnya untuk rumah tenung anak yatim yang nadi jalan. Rumah-rumah jamun yang tak kekubah ini meninggaya tinggai ji bak rumah ni dedo meninggai ni tinggai ji ngan mak nana yatim nam dua lehdro pedro hubung karhut bintih kaduruh man payih nak yan gebedah mak gecok hikap gebalut tamih dengan plastik rumah mayang rumah jamun nyan inan yuknya ni mayan negetik bak hapi netulih BMU pusat, nadulihnya BMU pusat. Nya itu biar gambar alamat padung kanape jelas. Yang tengah tak pegar nyo put boh dalam bulir nyo menurut baik. Mampanin baik ngabiak yang kelung ho jeleng lagi. Lung ho jeleng ilung baju, lung ho jeleng le ayah di jini baju le ayah tu. Nah sedekah daripada hamba Allah Ta'ala baju-baju tepat. Nah yang dari dalam nanggero, nah yang luar nanggero, baju-baju tepo. Sebab punya tapreh bak urung nyo, tapreh bak urung jih, anak yatim urung gatin sampai ngam ninggai ke ngah nampai. Nanti bayang mi lagi ujian bunuh suput, tanyo mentang karab rejentung dah nak jadi hajara. Ho gejak urung gatin yang geih lang rumung tadi. Purungin kanuman Nabi Muhammad ya. Menyementang na Nabi ikut rimang lagi yang kejadian.
Pagi ke urang yang mat-mat dampuk pimpinan urangnya yang kesia-siakan kehidupan umat Nabi Muhammad. Ya ikatnya juga kepegah umat Nabi Muhammad. Nyaitanya hana ada pegah ke kau. Drawat tu umat Nabi Muhammad. Al-Islamu kal jasadil wahid. Sesama orang Islam. Kita bagaikan satu jasad. Al-mu'minuna ikhwah. Sesama orang beriman itu saudara. Tanya mangat dan tampak itu. Anak tanya siju enak ija limbut. Anak yatim nunggu mati pri. Bahkan hati tanya. Ilapi dengan belut. Yang inan ini. Makanya Nabi ini pegah. Nanggro yang getim petimang anak yatim ngurung ngetir. Nanggro paling buruk subud dar darun fihil yatim wa ahluha yasuruhu. Nanggro yang dalam ancaman. Artinya han geberi ketenangan li Allah. Gampung tau yang han agot dalam pandangan agama. Adalah gampung-gampung. Yang dalam kampungnya na urang gatir, na fakir miskin. Dalam kampungnya na yatim. Tapi urang yang tinggal dalam nanggronya kasepakat udip mati-mati. Anak yatim menyena makanan kagena, menyetekedi na udip kaku udip. I urang gatir putra yang na kagena, menyetekedi hana kagahana. Maka tunggu saja. Nanti pada suatu ketika tanyonyo akan merempak mandung ngauruk kiamat anan tripnyo tak meninggai de leh tak ihlam kubu keputusan Allah Ta'ala yang berlaku terjadi kiamat disinan ke Allah lagi yang akan pegah lang Quran urunyo yas'alunaka 'anil yatama wal masakin kapreh mandang kepada Allah hai hamba-hamba lung yang pura-pura hana debe yang kapegahnya kapegahji alasan badro karena masalah lun yang punya masalah lun yang selesaikan masalah malaikat lun kali kecatat siapa kamu bagaimana akhlakmu semuanya sudah tercatat yas'alunaka 'anil yatama wal masakin nanti pada hari kiamat akan aku persoalkan bagaimana tanggung jawabmu terhadap fakir miskin dan apa yang telah engkau lakukan terhadap anak yatim. Nian hamba lung kepada Allah sama ngengkah. Uronyo kubi gatian kawannya, uke kupapa ngengkah kepada Allah. Mandum ada Allah. Idunya hakik dah jawab, pulau murung nyaman. Dan uronyo jen mempulih pulih adrau. Ita nyo tak pedaleh ke ponyo, ponyo ke pedaleh ke ponji, urunji ke pedaleh ke urunji. Tapi yang nalang Quran araita ladhi yukati bubitin. Pengkhianat urung hana sayang urung gatian. Maya Allah kagecap ditanya pengkhianat pada alamat tenang lah. Fazalikal ladhi yadu'ul yatim. Pengkhianat yang tiak-tiak bah anak yatim. Fawailu lil musallim. Pengkhianat. Celaka. Putra mana teka khianat buat celaka anak bagi Allah. Orang yang tembahyang hanat tepat watai. Orang puituk-puituk juga tembahyang. Tembahyang galak-galaknya. Dan orang-orang yang selalu saja memutarbalikkan fakta terhadap pemberian Allah, tunggu saja kata Allah. Idunya na balasan kecil setelah kematian akan dirasakan pembalasan sesuai dengan keadaan nanti pada hari kiamat akan Allah Ta'ala sempurnakan. Maka nyoceleng yang lunhuanyo kan keurengnyo. Menya urang kampung rone uruci-uruci kamu dubu peci tumbu imum dan mandu mayoritas berangkat dengan gurai gedayo gurai gedayo yang nanti hanya juga ada panggung yo beliau nembantu neperempak urang yo dengan lo awate wo dari belah-belah di kalian aja ke di udaya kalian kalian tua tanah di udaya ada ban berangkaban lun nyen buat lung buka kan kan ngin nyo nyo terkah urun ro ne tang doa bule merempe urun nyo gatien go tingah gatien nayo malam nyo yatim ane go minggu ke yatim ane de dai menyanyo hana berjalan sosial hilang dalam kehidupan
maka separuh dakwah Nabi Muhammad kitalah yang menggagalkan. Menyehanakan udin lebih-lebih urang jahil yang hana gedong semikir sabar. Lebih-lebih urang yang awam yang hana gedong paham makna syukur. Nyen urang yang akan berbuat salah dalam dunianya, siapa yang bertanggung jawab? Orang-orang yang dianggap mampu dalam agama, cuman kita tidak mengakui mampu dikarenakan nafsu yang bekerja. Bertanggung jawablah di hadapan Allah. Sebenarnya getanyo telah menggagalkan. Langjaro getanyo mengaku gagal dakwah Nabi. Bak masa Rasulullah ana lagi nyo. Bak mata sahabat ana menung. Bak mata wawai ana lagi nyo. Et mata ne getanyo ana menung nang gerowo. Tetapi wate karaya getanyo pakan menung Allah geberi getanyo. Nyambe tanya mbak go, tanya mbak ro. Na jawaban menyatakan tim yang mida ilmu, insya Allah darumbok jawaban. Nyonta aja tiap malam uro malam hana deng deng, kandun menteng siapapun yang telah netakdirkan di Allah untuk mentabligh, mendakwahkan apa yang bisa didakwahkan demi kemaslahatan agama Allah, menyelamatkan perjuangan Rasulullah. Tujuan jibu kita berharap ke depan akan ada perubahan. Semoga yang tak pegar lagi tanya malamnya. Lun pribadi berterima kasih kepada mantu murci lun, para perangkat kampung, toko-toko yang ada dalam kampung, para pemuda, ketua pemuda beserta jajaran masyarakat, dan juga istimewa kepada anak yatim, fakir miskin, yang kena tubiat malamnya penuh, yang kena bi anak drone. Kepada kamu melihat kehadiran anak yatim di panggungnya yang merupakan kemenangan bagi getanyo di bak malamnya. Menyatiblah rawa tagai dalam laporan anak yatim lang kampungnya tiblah ro. Tanyo lang kampungnya merduh ro. Nyan tiblah rawa awaknya menyirempok tahu-tahu lang kampung. Ingat bu, long long pegah tau. Bek tinggal nak tayang pakan menung kamu ya Allah. Menyatiblah cuma tiblah rawai tagai. Merduh ni nolang kampung. Mengenai pegahanan toh dulu, menyelung anggap lucu. Ilon tiplah drawai. Ilon mah Arab imertewi. Ilon tiplah drawai nanya tim kan, akuk nang pegahanan depu aja. Pukujuk nang kemelik mawon ni. Hai bahasa kata haji ke mana? Kota merumpak kemelik mawon, kadih ngam gantau urang lang dunia ayo. Ngayi uruh beli kau. Nyo gara-gara mwit-wit, nyo kau. Kau menempat dua. Okey, menanti tapi ada yang tak cik semikilah. Nyokan pegah-pegah togot buat. Malam hari ini kita bukan berbicara siapa yang terbaik. Tetapi yang ingin kita bicarakan, maukah kita berbuat kebaikan? Nama ripe-ripe-peng menteng si belir tiga, dua-dua ribe, lima ribe, apa? Betul ketua pemuda yang naik di kampung, nyolong pegah malamnya bergot aja. Malam baru, penan acara kena ukanya untuk punan gembok ialah ken ketua pemuda di hati rekom kecil lun beri yang mana menyeurung bro ni mesyara dengan lu nak sambung buat nyawa dia ngak mesyara dua hati kedai yang leurnya putra dia nak tolong santun anak yatim kahit nak santun ti uro nak santun mendal ti bulan tiga minta yang kibancara. Ketua pemuda tulung wit kat si bulan tiga lang kampung gebantu le dusun izin bak kesi. Ya cok beri lang kampung. Mak na jok beri sapo regam sapo je sapo mo je. Yang baik na pengah hana baik laki-laki ma. Gelaki ma ah li Allah Ta'ala tin laki dorong tengah pergi. Tanyo sidra wa tahan ta sayang kego. Tapi ate getuk pintu kasih sayang li Allah. Mari be dro urung na dunia nyong hai sayang li ke kedai. Truk banyak dro wa tahan mai u tengah pergi. Man la yarham la yurham kata Rasulullah. Orang yang tak sayang kepada orang lain maka Allah juga akan mencabut kasih sayang kepada urangnya. Jadi tugas drone urang yang muda-muda, anak yatim sinlah drone nyuna pedimang dia. Padam ke bancara ada berlaku bia, netren lang kampung ti belian tiga, nejo wede. Tak selamat awaknya oile. Dan yakin lo
boleh nuka kang pertama kena yati mino yang kanan tibla kadang boleh nuka kena imam belak man sawala men jadi yati ai sawai di cok lima mohon ke yang jelas ni yati mino kan pertama terkedi drawan yang tukang beribu kadang anak drawan tu kujit ke yati menyata tupu tanyo kena meninggal itu tengah bengoh anak tanyo yati eh tajet jok sehari kan nunggu tak ubina harta yang naga tanyo miliki daripada icok liur lain mandung tajuk bak panitia nyo nejuk kanak long dia boleh bejut karena long lusa akan meninggal itu kematian itu boleh saja terjadi nyen mungkin mentem ngku ba Allah baik kayak tula-tula atanya nafsu ngan iblis ke yang tukang pegah baik kayak peti peni mati berang-berang gaho nyo liur kan meninggal-meninggal ya nah mati benar-benar ya yang kata tanam-tanam lagi tanyo nyampuk kan meninggal itu kan sama hati lagi orang meninggal lain di awaknya yang kajet kan yatimnya hanya pesan bahawa Allah Ta'ala ya Allah nampu yatim ke dia lu orang gantian hanya kekirim proposal ya Allah nampu gantian lu anak buana mandungkan permintaan tetapi dengan pemberian Allah cobaan ke katanya genengian oleh Allah Ta'ala di antara nilai iman seseorang nilai iman nilai Islam bukan banyak bersujud kan inang tau nilai tujuan tak sembahyang lagi tanya ngagat akhlak. Tujuan beribadat untuk memperbaiki akhlak kepada Allah. Duk no trip kata buat, duk no trip gedanya kata ibadat. Pekan syaram tua, golongna perubahan yang berarti kepada gedanya. Pajal dan ubah lo menyekan dalam dunianya. Orang kiamat ikan tempat ubah, tempat tanggung jawab tiga. Maka oleh karenanya, tolong tiada nunda, gebantu li dusun-dusun yang na dalam gembok, yang tugas katanya watek katruk jatah ulunya kejak nyawronya mihana salah lung tanggai dua bulir uke tanggai dua uke neci pejak jile si bulir tiga tangin netren neputapat berih paduk merupa nebagi sama rata ni ya intah tanpa remoh ni yatim yang dendamnya kengen berih nejuk peng mau dua-dua ribe yang kau ataupun lima ribe ada kalah di puluh ribe ikhle man di puluh ribe hanya tiplo ribe nunggu nengiat kemak na lima ribe keyah lima ribe ik mahai lima ribe dan mengherkah kemak tapi boleh tiga dukna bih peng mak tanyo pak kepelahi ni dukna bih peng yah tanyo pak keperayu ni lagi tu lagi lang nadam nasihat guna lagu yang neken le le cadara gede sebenarnya he tetap kunci nyo pak kepedima percuma tiplo ribe ku tapi menya kemak drawan hana sayang keyah drawan hana sayang nya hana putih pegang ku menya kemak ngan keyah dah hana lita sayang berarti ku lain nya ya hana lam pikiran de menya bit ne pejalan ne berite badu supaya ngan ta pegat pengumuman kampungnya kagum lain kampung lain paja putra tujuan tak pelak tak pelakuannya tapi selamat drawan tile beruh dalam pengkhianat. Artinya tak pindah drawat baju-baju beruh dalam urun khianat agama dan hakikat tujuan yang sebenarnya menyelamat mereka supaya ada dalam kebaikan menyepeng masyarakat berjalan dalam gambung anak yatimnya tungku mandum tertolong dalam pendidikan ilung pribadi ilung lung pegah pak drawat yang na lang ulei aku ilung lawitnya nyo kata aku pegah-pegah rame tungku ngan-ngan lu hai ku ngan ngan bataja aja ataupun ngan ide ati merempo ngan lung tetri tiga gede ya hai ka hana temun temun ka jadi pertanyaan lu hana temun temun dari maya lu ja udah yang meno badan dan makin trip terhi lu maju maju bahkan de urang le gure gure lu kayak hai pacan di temun tiga ku pikir de ku kawin temun ku jawab ilung ilung ku sah ku tumpu juat ku nyok gara-gara hana dara baru. Ya urang biasa leh ta pegawai nya gembok ni ngeuh ka. Pega bu katindang. Ana li paju harimi. Unan ni harimi rubuh ilu puya. Katara turu de ku bega. Ilam lam pega ilam ka ilam tanya dalam pikiran lu. Ilam dari jamun ta ngoronyo yang lum tengah na dalam pikiran lu. Hai masing-masing na pikiran ro. Cuma menyentikan di Nabi pegak, nyo salah keputihnya ulu. Nia ulu, nia pegah pikiran drone balu, anak kurang dalam pikiran drone.
Nah yang lo paling tidak kan dengan mata yang dalam pikiran lo, ilong tengah lo melumpuh juga. Bang-bang mendung, urusi-urusi lo, hai lumpuh putra, yang na dalam gambaran pikiran lo. Watelung kalian persoalan-persoalan, watelung jaja miris-miris tahap kehidupan. Tetapi kalau nan yatim mati panggung ataupun ikut periung mati acara baik uro dan malah nan yatim yainam jelebab hantimang ipake bahkan hantimang bekah gepekap-pekap lima elandum yatim biar tumu oh behana muka mirah jemunan ok menghilap kadang hana bagaki sedih-sedih dah nyan tak tengok bayang mudir pintu hati raya watakaraya tiba cutri mayaji hana tau perumur jih akan berbuat sesuai dengan putra yang dalam pikiran supaya baik mutamah angka angka kalah dalam masyarakat awaknya supaya bejir ke penyakit masyarakat nyon nalang kawannya nainam nagam uronyo awaknya anak tau ngiyongi karena anak yatim keluarga ibi anak tak mampu dan lain sebagainya lawitnya wajih anak yatim perpuluh penuka yang agamnya menggantau wajib ke kecil gampung baru kecil lebih nyoho ke kamu ingat hai puluh pun puluh pun ke tekerima yang mantan muda ke kecil lebih nyoho anak kita yang leh kamu dia hai naung ke 80 orang muda orang si orang puluh pun mu yang anak kita yang leh atau ke pulang rumah pulih luar anak mu nyum leh kato ngantikah hana beda maka karena lu mau taka makanan hana ikli ke baju peng hana yumli tapu hana yumli ujian ngan kuam sama kaya hana perlempat ikli kaya kadang-kadang si perlempat du geih kapayah gau pubuda dek pubuda hati kata pubuda gelake ih kata ih gelake buda titruk dalam ketika tu biuk luar titruk luar ke pegahan tak tuang katnya ke putamang liu dalam mana je kurang nama dah kecil dah maaf je maaf hai tidak halu menang si yang je ke kecil dia dah tinggal tau nyok kawan ya nyok awak nyok kecil ya inang-inang nyok kurma kecil yang ilikut ke tanya kadang sikon kecil kadang sikamak kadang sikupati tanya anak leh kabeh tawo ba Allah ataku ada hana tawo ada nyoh hana tetonan ro deli ilum yang lumbayang-bayang tiap malam lum pega nak mandai kata udang yang nalang ace yang tapi aku pega hana gebri kan nak gelon tukang pega yang jelas banyak ikhlas aku pega lum gebri fahla ali Allah pakan gebri fahla karena lum kan lum amalkan perintah Allah dalam Al-Qur'an la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah au ma'rufin au islahin bainan nas wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardhatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima nabi kele drone lum yu huwa jeleng ba urang drone lum yu yame kota ba urang drone nabi ke jeng kala lu manya hana perintah lang Quran ilum pi hana pungu ku ku huwa huwa nyan ba igeron ma'ah kan kata karena tanya kagat-kagat perasaan, kagat-kagat pikiran, pada pegah apa, pegah apa becut. Kita asah parang, asah parang menggerdan. Nya hati tak asah apa dia nampi, gua menjawabi. Kepang tip ngegrenda apa ya beli. Ini tanya orang udib lebih nyolah ujian terdeng hati jual beli. Ini nah najillah li udib. Udib gedan. Hai ti uro dah buka buka susah. Tidak ada yang kibar. Anak jan. Pajan si jan nanti nanti. Makanya mana? Nya runtun putra tantri yang pu ibu ibu rumah tangga. Tantri na ibu rumah tangga na. Oh na. Nya mana ni boh? Hai mana? Tidak ada yang leur. Kibar macam dah banyak. Gaduh katanya ngetan tersen. Gop-gop dan puas halah nyanyi tanya. Sok mo. Tak ada apa di musim muji gentik. Nah uji nanti hana uji angkat dan padi. Man
bukan dakwah tapi gitu. Nampak ahli Allah la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqah. Karena na terpegat acara maulid maka mutapatlah getanyo malamnyo. Berarti maulid lambang pertemuan, maulid lambang persatuan. Uriam yang hantem pegat maulid jihnyan adalah makhluk yang memperjuangkan perpecahan. Anak apa yang berarti itu? Tahu mama ya, drone lebih henduri daripada lu. Drone ngudip di kampung, ngandung jadi merempok. Drone kampung-kampung hidupan nenek itu tahu. Uriam yang larang katanya, berarti orang meralang kebaikan. Andai kata hana maulid, hana matapat katanya lagi. Andai kata hana tak pegat maulid, hana tak hantu dan yatim malamnya. Tidak ada preh-preh. Tayang leh udang panjang tantanan yatim. Tapi tiga ke mulut. Tapi anak yatim ini pejabu tiga mulut tiga. Kok bereh cara tinggi. Olehnya nak hantena maulid. Getanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kalian perjuangkan oleh Rasulullah. Kita mencoba untuk mengamalkan kembali. Memperingati maulid Nabi. Kita ingin memperingati kembali. Apa saja yang Allah Ta'ala lahirkan dengan sebab kelahiran Nabi Muhammad. Nah hikmah tentang kehadiran Nabi Muhammad. Hikmah lahir Nabi hai tajamci lagi. Allah yang tepuk. Karena dalam Al-Quran Allah nepega. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, kehadiranmu ke dunia hanya satu tujuan itu. Wahai Muhammad. Hikmah lul pelahir kata dalam dunia. Kepua ya Allah nepelahir lul. Kepua ya Allah nangkat lul jika rasul. Rahmat dalil alamin Muhammad, aku ingin memberikan rahmat bagi makhluk yang ada dalam dunia. Tupu rahmat ya Allah Ta'ala dan najib rahmat lur nepegah li Allah. Maka pun nepegah baklung ya Allah melalui gata Muhammad. Gatalah yang akan menyebarkan ini rahmat supaya dapat dirasakan semua makhluk yang ada dalam dunia. Kipan cara Nabi kebagi rahmat Allah. Allah yang kau rahmat nejok Rasulullah geyo perata rahmatnya. Kibancara geyo perata ali Nabi. Urang melempah jan yang lado mengurempok tangan Rasulullah bahkan berlaku peraturannya sampai dengan urang kiamat sedangkan Nabi kan wa Allah. Bagaimana caranya supaya rahmat ini dirasakan oleh semua makhluk Allah Ta'ala yang ada dalam dunia? Kibancara geyo pegot Nabi. Nyo kelagi tanyo pegot malamnya. Ala kadar nyo contoh yang na bagdayo sempurnahan Rasulullah untuk membagi-bagikan rahmat itu kepada umat, membagikan kepada makhluk dengan cara mengajak manusia yang ada dalam dunia untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Cara ngat tersampaikan rahmat dan nikmat Allah kepada mandum makhluk dan na dalam dunia. Caranya cuma satu. Tak cara haji. Jadikanlah dirimu itu orang yang beriman kepada Allah. Namu nepakati Nabi mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalian mengucap dua kalimat syahadat, merempok teman rahmatnya langsung. Baru merempok rahmat betakin semayang lima wadai. Putra rahmat Allah Ta'ala beri jaga. Putra rahmat Allah Ta'ala puasa Ramadan. Putra rahmat Allah Ta'ala yang kejauh ke Nabi Muhammad melalui Nabi Muhammad. Nayojak wajim yang nak mampu. Kalau kelima-limanya berlaku dalam udib getanyo, baru tersampaikan nikmat itu kepada orang lain. Tanyo salah kadang tanamakan rahmat dan nikmat. Itanyo tapi ke yang keken dengan rahmat dan nikmatnya bak pengto. Ataupun bak keluarga ataupun lain sebagainya bak pangkat jabatan. Tapi kan menan ngumiat tato habe kaedah dasar roi wa kullu ni'matin la yukarribuka ila Allah fa huwa baliyatun. Galam tenten nikmat yang getanyo pegah nikmat. Galam tenten nikmat yang getanyo pegahnya nikmat. Rahmat yang getanyo pegahnya rahmat. Itu berlaku rahmat dan nikmat sebagaimana tanyo pegah. Sebab nikmat kan lagi getanyo kunu. Putra teh nikmat yang gekeun dengan nikmat wa kullu syai'in ma kamina Allah yukarimuka ila Allah fa wa ni'matun.
apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepadamu, mandum tanyo na gebri li Allah Ta'ala. Na yang gebri gathir, na yang gebri kaya, na yang gebri sehat, na yang gebri sakit, na yang gebri pangkat, na yang urang biasa, na macam-macam tu. Semuanya pemberian Allah. Nilai nikmatnya kan bak kaya, nilai nikmat kan bak sehat, nilai nikmat kan bak pangkat. Kadang bak lawan ji. Pakan mana? Karena nikmat dan kan nikmat geyu kalen kejadian dehna tanyan bagdai. Sesuatu yang ada padamu yang dapat mendekatkan dirimu kepada Allah, itulah nikmat. Ngan gathir tanyo tingan ka Allah. Gathirnya berarti nikmat. Pertahankan dalam kesabaran. Teruslah beribadah. Ngan kaya tanyo je kemaksiat. Yang kenyang yang gebega. Wa kullu ni'matin la yukaribuka ilallah fa huwa baliyatun. Artih nama nikmat yang terpegah nikmat. Tapi ngan nikmatnya hantau getanyo dengan Allah. Bahkan ngan gara-gara na tanya juoh tanyo kepada Allah. Bahkan juoh karena getanyo ruh sabi-sabi dalam dosa. Nyan bala yang gepercepat dalam dunia. Tidra uragam tenggelam gemkawin gak nyana dalam ibadah. Lihat kamu keluarga, duduk gak nyanjuh dengan ibadat. Tidur inam, gak nyan tengah darah, gak segolam nalakau, gak nyan rajin roh ke dalam ibadat. Oh, watiak kanan lintu, duduk karut dalam maksiat. Tidur apurian, gak nyan watiak tidur aku, aman dalam ibadat. Oh, watiak duduk karami, tidur ma, tidur ayah, lakau binu segolam nani. Yang tak kalan sering umlata, yang agam merempok ibut, yang inang merempok jabut, duto wate kanane kajet dalatan, han merempok le jabut, han merempok le semayang jamaah. Maka anak yang nak bagi tanyo yang tak pegahnya nikmat, rupanya ngan leh kehadiran ji, getanyo kah merempok le semayang, ngan gara-gara kehadiran ji, getanyo kapeh datemengun, karena hantik biaya udik. Dan gara-gara ramai keluarga, ramai saudara, kelebut ketanyo lelaju-laju dalam dosa. Sesungguhnya apa yang telah ada bersamamu sekarang, kalau itu engkau anggap nikmat, tapi tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, itulah bala yang sedang Allah Ta'ala uji coba kepadamu. Berlindunglah kepada Allah. Galam tenteng. Nang kejir udepnyo, galam tenteng udepnyo nikmat. Menyangan gara-gara udep urang malam hareup dalam maksiat daripada mentamah da saaju-aju geut mati den geut aplikeun ka dunya nya paling kurang hana mentamah le dasa kahan merepok tobat nyen resiko jiwa pakan geut tanyo handa tobat cicanyang ba Allah Ta'ala pakan Allah Ta'ala hana geus hayang geus gede tanyo ta pegah dro urang iman tapi udep geut tanyo milanya urlai tanyo ta pegah dro urang Islam. Tapi kehidupan ditanya mengganggu gop. Uro malam lagi tanya, ati tak pegah apa lagi nanti gop. Wajah tak buat-buat lagi tanya mengganggu gop. Nyankan Islammu yang Islam lagi Nabi pegah. Al Muslim man salama yahwanuhu al izahi bilisani wa bil fi'li. Orang Islam adalah orang yang menjaga perasaan orang lain baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Nyo kenyo tujuan tak pegat maulid. Putra makna maulid. Tanya cing yang kelai yang hansip Pak Udep tanya lagi Nabi pegang pe geyumita Allah oi tanyo-nyo kaya tak pembuat tapi yang Nabi pegahkan nyantok tanyo kalam tak pembuat kebancara tapi jangan teruk kenapa Nabi pegah pekan geyumita laju-laju perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu udukuluha fisilmi kafa. Wahai orang yang telah beriman, sempurnakan secepatnya Islam yang ada padamu. Tanya orang iman, orang kena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang iman yang legejuk perintah li Allah. Yang baik tak tanya yang lagi tanya. Pekah dilihat sama iman je kuri telam. Le tak tugas gejuk li Allah. Jadi pun rencana tu bih. Tak sama yang mengagih wajih. Mojak je punya kamangai deh. Jadi kuri telam tha, tapi yang leh mengirim kain cah, lin cah, kata boh, dah tu boh kalau
Tanya yang mangat semayang-semayang. Nyai lung hanak kuat pegah kau menanakai. Lung te mayak-mayak ku jamun bandru dayah nyai buku. Mayak lung tamai tadi dia inta lima udah ku tak keruh. Nak te beleng kemudian gak tahu ke. Kena yang eh kadang nak dia. Hai ku dong eh te. Ke bandru dayah. Ha nam terno. Putra yang nak kena orang. Tak gawai dayah ke mah. Ku taat mayak. Nyai lung roh ku nak kerja tinggal pun tak ngurang nyoga kek ku daya roh ku beraya buka-buka ya kita aku fikir ke bandar ya kita mangai kampung rupanya roh daya tak atma ya kemana tak atma ya hai tak nyom lah temen lepuk atma ya tak lo ati kampung itu aku fikir menggerip to agen roh nak fikir di idroh nak fikir leka sampai-sampai menang memang kerepe anak sahut maya pegah drau itu lambu itu lamban ni dia dah jauh tak dikut moh itu lambat tak kawai-kawai ini itu lambat tak kawai-kawai itu lamban ni ada merempuk langgu kami ada merempuk patah lebih-lebih lumu tinggal sabuk batik atok semaya makanya pahami dulu. Nepegali Allah Ta'ala punya kata beriman sempurnakan Islammu. Manya udah beriman hanya pegai-pegai. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama beriman kalian bersaudara. Jangan buat sengketa. Anak pegai tanya uri jelah. Lo ngedrone kan musuh. Drone kan musuh lo. Lo kan musuh drone. Musuh drone kan musuh lo sabar. Yang gentekan drone. Ilung kan drone musuh lo. Idron baik ni musuh drone kan lo. Karena tanya sama-sama terpegah roh beriman. Sawati yang musuh dia iblis, nafsu, dunia, ada nama kejahatan. Mana yang dibenci oleh Allah? Nyengkelnya musuh. Yang kubebut sawa musuhnya. Nabi dia jawab. Menyatakan dia hana tajak kena malamnya. Kadang ada kuat tanda dia. Asyadu adukum nafsuku. Musuh terbesar dalam hidupmu. Kata Rasulullah. Nafsu sawa musuh dan nafsu ketanyo nafsu amarah yang tak nafsu amarah nafsu yang selalu memberi perintah untuk melawan Allah maka bak malamnya taulang bahaba guna pekan dan pekan ah wataya sebahagian urang ketanyo gepakat ketanyo untuk menterikah dan bahkai tanyo yang kalian tak menterikah menterikah baju-baju tempoh. Kalian tak mengkanduri. Kalian tak menjur-jur belanja baju-baju tempoh. Tapi sampai nak urut pakat gedanya untuk masyarakat. Hai syaram tua. Menyelur malamnya aku tempakat drone. Kan drone yang salah. Lo. Karena Allah Ta'ala nekut. La khaira pikasirin minajwahum. Ini untuk siapa Allah Ta'ala tujukan? Untuk orang yang beriman. Makna jiba. Hana God dalam pentangan Allah. Makna hana God hana lefahla. Buat memperingati maulid buat God. Metapat getanya malamnya God. Pegah-pegah haba malamnya getanya God. Tapi bek takubah yang God sabohdru. Yang God wajah kamu tapat. Kaduhlah persatuan. Waktasimu bihablillahi jami'a walatafaraku. Nyo malamnya tanyo tak amalkan. Dengan sebab na tak peringati maulid Nabi. Akhirnya kita bisa melakukan kembali wa'tasimu bihablillahi jami'a malamnya sama mendung tanyo ya inang tanyo ya agam sabuh pikiran malamnya putra sabuh pikiran bersatu kita tidak ada yang menyalahkan yang bahwa buat yang tanyo pegang nyugod pegang sampai terjadi buatnya karena getanyo kompa sawa yang kompa urang kaya gejuh harta. Kompa urang kaya ngan geju harta walaupun diganyan hana gerempa kerja kompa urang malim gebi arahan supaya bek terjadi fitnah dalam agama kompa pemimpin gebi keputusan walaupun leganyan hana gejalankan yang kalian disepakatkan artinya kecik hana gegotoroyong Tuhan pun hana gak dari gertah layang mengen tegeli roh baklan hai kertahnya roh tu hampa kan terbeli kan meninggal ini tu hampa ni
Aku orang kelihaga, lepunan kelihaga menggilah. Ayo tengah-tengah, tengok alhamnya. Darah. Itanya udangnya anak sapuan, nah tak kerja tapi tenaga. Wahtasimu bihamlillahi jamia wala tafaraku. Jangan saling berpecah belah. Mereka ada udawan. Islam berjalan karena kompak orang yang memperjuangkan. Nabi yang pegah sahabat yang kerja, Nabi yang pegah sahabat yang bubur. Allah Nabi perintah le Jibril ne pedrun. Nejuk ke Rasulullah, Rasulullah ne pegah sahabat, ne musyawarah dengan sahabat ne pesama le Rasulullah. Sahabat nabinya macam-macam karakter. Na yang kaya, na yang saleh, na yang buhu, na yang kerja, na yang hanatapuana. Tapi ada kerja sama. Abu Bakar, gaknya kaya, dermawan, gagah, berani, persis, walaupun hana sempurna. Sebab hana tahu kena kok kesempurnaan yang nama Rasulullah. Hanya Rasul yang paling sempurna setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Lihat Abu Bakar tahu, Sayyidina Umar, Sayyidina Umar yang tahu, kalau belum kaya, preman. Dalam sejarah Sayyidina Umarnya harlan. Orang main ini bertai, yang hana timang bawa, yang hana timang bawa pikiran, yang hana uro, yang hana kenang tepua. Tapi nama kedua, kedua buat timpang pun, so yang lewat ke, kenapa leh? Patah keluaran. Yang minta kali hana pah urang jauh, yang tak karu. Maya hana pah urang di, yang kadawa. Tapi Sayyidina Umar setia. Sayyidina Umar benar-benar mampu menjaga apa yang diamanahkan oleh Rasulullah. Akhirnya beliau menjadi pembela. Keberanian kekuatan yang nampak Sayyidina Umar akhirnya menjadi kekuatan dalam Islam. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman urang kaya, gaknya gebantu agama Allah Ta'ala dengan cara gejuk tenaga, gejuk harta. Sayyidina Ali orang miskin, tetapi beliau itu paling setia dengan keadaan. Sayyidina Ali ada punah ke? Ayah ke urang gathin, roh ke gathin. Tetapi Sayyidina Ali nya adalah orang yang tegas, kejujurannya itu luar biasa. Hana sahabat lain yang temeh dekatu wate kurih rencana ini poh Nabi oh wate bak malam Isra dan Mi'raj wate Nabi gene berangkat wate Nabi neja nyen Sayyidina Ali lah yang selalu mengelilingi Rasulullah wate Nabi jamun berangkat wate trenayat wate trenayat yang na dalam Al-Qur'an yang nabaca li Rasulullah Allahumma ya man nuru fi sirri wa siru fi khalqi akhfina an uyuni nadri nyari yang ehina mbak tempat Nabi ta Sayyidina Ali. Sayyidina Ali siap geteng mati yang baik kenang yang baik rudarah Rasulullah berdrawa sahabatnya kompak. Maka Islam kuat dengan tidak saling menyalahkan. Uronyo hanali tayo bagdayo le Tuhan pet pedaleh Tuhan lapan le Tuhan lapan pedaleh kecil le kecil pedaleh sedek le sedek hanapah bendahara kena le buih benda bendahara mai pulung de buku ade dro mendung ya urang Tuhan pedaleh hana mudah hana bereh hana mudah ipegah urang Tuhan hana bereh ane na butuh urang Tuhan ne ada kana ngung ro gaju naik hanai kampungnya ke? Hana, tayong hana dawa-dawa. Gak dawa kampungnya. Malamnya ada, malam tengah home. Malam baru habis hana home lho, malam baru-baru malamnya lho ya. Hana dawa-dawa ni. Orang Tuhan pada leh hana muda apa? Hana yang najelah hana muda aku tanya, hapu atan bereh. Hana muda mengkelihat. Pemuda-pemuda gagal. Gagal hana muda buat tau, buat orang Tuhan. Gagal urung Tuhan buat tau, buat anak muda. Pekan gagal bandua, karena gagal memahami agama. Karena gagal. Allah Ta'ala nama la khairah pikasirin min najwahu. Sebanyak apapun getanya berkumpul, perkumpulan gata, engkau membicarakan bermacam-macam. Najwa, saling membicarakan masalah. Nampakah di Allah Ta'ala, nagot perkumpulan getanya. God dengan God engkau tergantung daripada nilai yang gebuh oleh Allah. Nyatanya orang beriman percaya ke Allah, percaya ke Nabi kalau betul dalam Quran. Kiban talawan, kiban tanpa pegah baik,
pegah dro beriman. Berarti tanyo siap munya kata pegah dro beriman, aman tu bila kita siap dengan segala perintah Allah. Kan menang yang butoi. Manfaatkan anak ayat aku butoi lah. Disinilah puncak kehancuran. Disinilah puncak kesalahan. Kesalahannya di mana? Karena kita masih punya hubungan dengan syaitan. Makanya kepegahan Quran wala tatabi'u khutuwati syaitan. Hai orang yang beriman, kapa sempurna Islam ke? Ya Allah kibacara ila Islam lunga sempurna. Menyegata orang beriman, kesempurnaan iman ketanya wadah sempurna Islam. Nyan inan bumupung cara mentua. Na god god iman ngon god Islam. Selamat iman ngon tak amalkan Islam. Selamat Islam ngon gara-gara tak akui perintah iman. Untuk selamat bandua tanya payah tak merenung ilmu agama. Ilmu yang hei macam na ilmu yang tak tahu, na ilmu yang tauhid, na ilmu yang fiqah. Selap fiqahnya Islam zahir dan batin. Artinya na perintah mubasyarah muamalah. Menyata tahu tarikat jalan berjalan, cara berjalan untuk sampai kepada tujuan. Dia tanya lagi tanya na ilmu yang tauhid hota jaba Allah. Pembuat jaba Allah Ta'ala yang mencari apa? Menyak Allah Ta'ala kan kita mungkin ke surga mungkin hana. Olehnya tanya-tanya mengenal dengan segala masalah. Artinya meleburnya masalah dalam kehidupan kita. Udib ketanya adalah udib yang berfaqih, udib urang faqih. Udib ketanya adalah udib yang sufi, yang selalu membersihkan hati, yang bebas daripada sifat-sifat yang hina, sifat yang dibenci oleh Allah. Pekat lagiannya tak kita usahakan dikarenakan gentanya tamu tauhid dengan Allah. Allah Ta'ala pegang baik kalawan lu kapati perintah lu ngan selamat ke wadidro ke kapati hata lu pegangnya bahagia ke dunia akhirat. Itanya sering susah gentanya wadid batah batah harkat hana merempok biaya hana merempok yang gentanya mitanya susah pakan ikhjah ke hana merempok karena salah aja. Tanya mandum hawa udip lalu nyanyi bahagia, tapi yang nak susah dan sengsara. Apa sebab? Karena getanya tak putar balikan fakta. Nepegah li Allah. Kunci God, kunci bahagia. Menyagata takwa. Menyagata takwa. Beriman kelun amanu watakau. Engkau beriman. Setelah beriman melakukan apa yang telah aku perintahkan, engkau akan mudah mendapati urusan dalam dunia. Mahana mudumaya kau? Walakin kansahu biayatina. Getanya tak dustakan agama Allah. Yang kalian kepegang Allah Ta'ala itu yang mana terbeti, yang kepegang Nabi Pian yang terbeti, tak puat dan terbeti. Nah gurih tukang kubuit, gurih-gurihnya itu yang tak salah. Mana panjang bereh hudib dan nyawa syaram tua. Pekan terjadi lagi nyawa, karena kita sudah sangat jauh dengan masa Rasulullah. Tren ayat nyawa debu siribe pertuh-tuh yang kau likut. Tren hadis yang kita nyawa baca lawit nyawa, siribe pertuh-tuh yang kau likut. Pekan lawitnya adanya sebahagian mantengna yang baca dikarenakan masih adanya ilmu dalam lembaga-lembaga pendidikan agama. Mantengna dayah, gadeh agama. Karena hanafo pegah li agama. Agama selamat ngenta pegah-pegah. Lih tak pegah watak kamu fum tak amalkan. Maka bak malamnya antara lain. Pernah pegah li Allah. Nyolong jawab atalung adlong jawab mesti antara-antara yang benar. Pekan leh biar drone nak buat celeng nak pegar mobilmu. Mian nak gayu oleh Allah Taala nak gayu Nabi pilih nak buat tip. Menanti leh ulai. Wadah kagak pekat mian nak menyekat dia perintahnya nak dia tip. Illa man amara bisadaqah. Perkumpulan yang baik adalah perkumpulan yang pada perkumpulan itu illa man amara bisadaqah. Ada orang yang berdiri di depan mengajak orang lain untuk bersedekah. Berarti kan perintah Allah Taala. Lung yu huwa jeleng lu yak me badron. Nyo baruna empat tujuh rutu limang tu ribe lima tujuh rutu limang tu tujuh ribe. Nyo me tajak tiga tu na tujuh rutu tu. Tanya kalau mu dengar ayat. Mungkin lihat ada dengar ayat dan dengar ayat kriya minta lagi saya pernah buka dakwah li. Dakwah tiap malam akai haubah-haubah. Hanan sojak li netamah syaram dua. Kan kelung. Ilo hana pucuk tempatnya. Nyan lagi drone juk lung balun lang kertah drone kedih lung juk benda haram pun kirim kedih lah. Ngaji geblo lambang geblo teng geblo tumen. Hana kelung ku ku ilo ada drone.
Hana lumco ilung katanya hana hana merencana lumbi. Illa man amara bi sedekah. Perkumpulan yang gad, perkumpulan yang naurung pakar merdeka. Menyatakan di hana fa pakar, maka gadahlah perintah Allah. Lum kalau lum pakar, drone hana bi, lum hana salah, salah drone. Oh nampak, habia kahana kujo, hana kudu kuaju. Menyabitnya lagi nampak konkret nih, semoga. Bayangun nyata kedina ni pun semoga pegah ningai kan ningai lawan meningai kri ku begot kan kedai yang mayat pakan kedai yang sayang ke hartanya. Oh hai harta minta yang beri tau Allah menye Allah Ta'ala yang beri anak hai itu yang tak pegah hai karena tak minta dengan nafsu. Coba minta dengan perintah Allah bersesuai dengan aturan. Hana hek muhidrom. Aw ma'rufin, perkumpulan yang gad adalah perkumpulan yang membicarakan kebenaran, yang membicarakan kebaikan. Aw ma'rufin, memerintahkan orang lain untuk berbuat baik. Nyo ke nyo tujuan tak pegat dakwah. Kan hana dalam dakwahnya pakan pakai pajan na dakwah yang kang kita nyongi. Letungku dakwah gempu pakai ura. Hana pakat yang ma'ruf, yang sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, yang ikut bubutoy, yang buat ma'ruf. Aw islahin bainan nas, perkumpulan yang god, perkumpulan yang dapat menenangkan orang yang sedang memberikan, yang sedang dalam berdawaan. Urang yang hanana manli, na urang kagum bagi, tabudah gedanyo tadua patabo tempat, tamusyawarah kibandlom tapumat jaro urangnyo. Le macamnyo tatempubut. Wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah, yang timbul he macamnya karena mengharap ridha Allah, fa sawfa nutihi ajran 'azima, nyen kan janji lung bene pati hadan bene pati lu balung hana surga balung hana neraka lungnyo manusia sama lagi dron. Tetapi yang membicarakan ini adalah Allah. Allah kali ge pesah nyen peraturan dron, kali ge kirim Rasulullah sebagai jaminan kebenaran. Allah Ta'ala memberikan instruksi, memberikan pengumuman. Pengen pegahli Allah, semua rasul yang telah aku utuskan, maka rasul itu aku berikan sifat siddiq yang sempurna, sifat tabligh yang sempurna, amanah yang sempurna, fatanah yang sempurna. Maka tugas nabinya membicarakan kebenaran. Apapun yang telah diperintahkan tetap disampaikan. Kalau memang ada yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada makhluk, nah perintah Allah yang dijawab oleh Allah Ta'ala wa Nabi, tapi hana dia pegah ba umat nyen ada pribadi gaknya pribadi rasul. Lagi contoh Nabi jid nama kawin si kurung draw yang nalar Quran ke kita nyumpul draw fangkihu mata balakum lang Quran ini Nabi kan pun masna wa sulasa wa ruba. Bernikahlah, nikahkanlah kaum perempuan. Fankihu matabalakum. Putra mana mataba? Yang baik untuk hidupmu. Menanti drone urinya ngatain nak menikah. Menikahlah dengan urang agam. Yang dengan urang agamnya akan mentamah God udep tanyo. Kan God udep ini orang dunia. God udep lang dunia ngat God urang kiamat. Sebab menyebro udep lang dunia urang kiamat bro si. Yang betanah-tanah mumpum lah. Mati kamu orang gantian papanya, orang udik bro. Hana bro! Gantian bukan hina. Kehinaan bukan pada kemiskinan. Kemuliaan bukan pada kekayaan. Tapi yang kekentaba, orang yang indah hidupnya dalam bermudiah kepada Allah. Menyantin sabok tamah sabok dru. Bahli Allah Ta'ala. Mata balakum minan nisa, kamu kawin indro ke ngauraga, ambek kamu kawin ngahe uraga, kamu kawin indro ke ngaurinem, masna wa sulasa wa ruba minan nisa, nikahkanlah orang-orang yang baik daripada kaum perempuan, kan ngambencong lebih-lebih tapi agam. Perintah ibadah awalnya kai balik. Yang agam kamu kawin tapi agam pegat pelamina indah-indah dulu. Nyen leh yang teh kurmo leh yang teh lah kau. Yang agam kai putuh pajet lah yor kahu huwa nyabin hilang. Yang kejadian bagok.
Dajinya Islam. Awak ada dadanya yang bagi bahan. Ini pilihan gue. Kau pengen yang pilihan ni. Ilang kau buat dari dah emang yang udip kau. Oh udip nyu. Lagunya nyu. Kan yang kupai udip nyu. Maya udip lagunya nyu. Yang kupai udip nyu. Sampai ke mati. Dah nak udip nyu. Udip kita nyu. Di sana ikat tempu udip agama. Gue menikah le Allah Ta'ala. Tha dua lehap. Tukar perintah. Tukar perintah apa? Perintah Allah. Ni yang lakukan orang kata mah bermu, tak betul juga. Inai denda yang ni bang. Han. Mati drum melayu melawan Allah. Jujur. Pergi cerai lo, yang mana? Nabi kira lo mengatah je ke janda. Nah lah kau ada dia drum, punya janda tak duduk di luar, pahal pajuh kanan ku dan pajuh. Anak ayah dan ku je ke janda, walaupun ranyona bahasa, janda makin di depan. Apa kata lo yang? Jadi gadis-gadis ketinggalan, para janda-janda sudah ke depan. Ayo dah dunia kakak kembali. Yang murah-murah berkon kamu hanya orangnya. Nyo lagi mahal di bawah benar ya biar punya kita yang janda yang murah. Kenapa murah drone? Menya murah drone kakak murah Siti Khadijah. Ya kan? Siti Khadijah yang perumah Rasulullah. Janda yang mengkawini Nabi. Anak hina. Sebab hinanya kan bak janda, kan janda perawat. Hina dan tidak kamu itu bagaimana kehidupanmu dengan Allah? Memang yang tak pegah mantanlah kawin-kawin buatnya hampa itu. Bohong. Bagaimana yang ketika butuhnya ya Quran tapi yang dia benar pegah. Nyanyi perintah Allah kamu petihi tapi benar pegah aku dong dengar. Tipe habis lah. Menyegelamu pun tak berlaku. Dari tanya uragam bila lagi abayan menyegelamu pun berumah dan berada mengkawin lain. Baik gara-gara kita tanya orang dah cagup. Kepada urinang, kepada drone uragam ni amai ya Quran fangki umat tabalaku. Ni aman ayatnya ni roni. Tetapi urinang drone han aman drone dan mengkawin lain. Terjadi bruh perataan ganyan kepada urlain suhudan. Wate drone na woba purumoh muda ka bru mati purumoh tuha tin woba purumoh muda ka bru mati purumoh wate ni woba purumoh tuha ka na god dengan purumoh muda nya mandung teman roka toy ke lako purumoh jail ke tuyo nun mawa wai bru bru de ai karena da wai na lamunya artinya peh tadi pemahaman petima katanya betima hanjin hantima tujuan kebenaran Al-Qur'an untuk memberikan kedamaian memberikan ketenangan pekan tanyo hai tepete nyen kan salah gomu rupanya iman getanyo rusak pekan rusak iman karena letak perbuatan yang na dalam Islam hana tadi mamalkan akhirnya iman yang na bagdanyo goyah ujung-ujung di roh melawan Al-Qur'an. Inilah permasalahannya di saat gentanyo uronyo na urang temaya peke nilai syariat yang na di Aceh hana berjalan peke syariat yang na di Aceh nyo haya hana buat peke syariat Islam yang na di Aceh pegah-pegah mentem tapi hana di sempurna hai tunggu ki pancara dan pegah syariat sedangkan urang yang tukang pegah syariat adakala orang yang menjalani syariat kedua-duanya tak paham dengan dasar kaidah apa itu syariat. Haik tamalkan iman menyertanya tapegat masalah dengan Islam. Islamnya dah halek sembahyang, puasa, zakat, haji, nya Islam. Yang kanya be saling tolong menolong membela antar sesama jangan buat permusuhan saling memberikan pemahaman fadzakir fa inna zikratan fa'ulil mu'minin
Jangan diam. Di sana engkau mesti berbicara kebenaran dan nampakkan kebencian. Di sana engkau melihat kezaliman. Yang Islam. Oh, hai tabu buat lagi nayo. Pakon hai karena kekuatan nafsu manteng kontak. Kekuatan nafsu manteng mendalam. Gara-gara yang mungkin tayo kalau kita lakukan disebabkan hana sempurna Islam gedayo buat tebak karena gedayo mantan terpengaruh hubungan dengan syaitan yang tak syaitan inna syaitana ya'idukumul fakhra wal fahsya dalam Al-Quran. Siapa itu syaitan? Syaitan adalah makhluk yang telah menganggap musuh oleh Allah. Syaitan adalah makhluk yang selalu memberikan perintah kejahatan kepada Adam. Inna syaitana ya'idukum. Syaitan adalah selalu memberikan keyakinan, memberikan bisikan, selalu saja menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang Islam, pula yang dipegah leimlih fakhra wal fahsya. Atekeun fakhra ngertiin. Watekeun fahsya kejahatan. Yang tak iblis, yang tak syaitan. Syaitan adalah makhluk yang selalu membicarakan fakir. Yang tegakkan fakir, langsung ditambang dalam bah, urian impak. Impak lang Quran tak jaya artinya. Impak lang Quran tak jaya ayat. Dan kejit menyegetanya, hantatin pegah-pegah katanya, bertiga dah Al-Quran buat katanya. Nyokonyo haba yang katanya pegah. Kenapa hari ini Islam ini telah gagal? Pekan puronyo hana jalan syariat. Rupanya tunggu gedanyo umat Nabi Muhammad puronyo. Kitalah yang telah menggagalkan dakwah Rasulullah. Kita telah gagal mendakwahkan agama dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan bernegara. Kita semua telah gagal. Sanggupkah kita bertobat? Sanggupkah kita ingin memperbaiki kembali? Sanggupkah kita bertanggung jawab di hadapan Allah? Yang baik yang baik dia kud, hanya kehendak oleh Allah Taala kada pegadu ke. Ah, nyen kan tutu nae. Dia mengkata mari ju. Mengkata oh, tan kehendaknya mengkata pegah. Baik bela-bela bro. Untuk ngak baik masalah baik pegah bahasa mentah pembelaan. Sok tahu dengan aturan. Lalu nyewongku mandum urun pesalah agama, pesalah ulama. Rame urun urunnya pesalah agama. Mui agama ke salah tau siya mudut. Salah urun tok gara-gara salah agama. Nyan haba urun lebih nyew. Padahal kan salah tapi salah agama. Nyan keinan umat salah tayo. Mui yang berani tapi salah agama. Maka kitalah yang paling salah. Agama pun salah. Gejo agama oleh Allah Ta'ala untuk islah urun. Urun yang hantim pegat agama. Yang hantim jalani agama, maka milahnya udin. Yuk kita cara berjalan. Le kepala keluarga gagal gajian gedakwah agama kane. Pada hari Nabi kalian pegah, Allah Taala kalian pegah. Aqimi salah. Tanya biar contoh dalam Al Quran. Inilah langkah dekat lakukan si Rasulillah uswatun hasanah. Nabi gejalankan uswatun hasanahnya dalam kehidupan. Hasanahnya Nabi Rasulullah. Uswahnya Nabi Rasulullah. Allah Ta'ala hana salah gepilih-pilih gecok pilihan. Luqmanul Hakim namanya ada dalam Al-Quran. Luqman Hakim yang pangkat gelar yang gejuk oleh Allah kepada salah seorang yang beliau itu berpangkat Nabi walaupun bukan Rasul, tetapi beliau selalu berpesan kepada anaknya gajian kepala keluarga gajian diterima amanah Pak Jibril yang gejuk oleh Allah. Hana mine, hana urau, hana malam yang hana kepegah bane. Ya bunaya, la tusyrik billah. Itulah ayah yang benar. Ya bunaya, la tusyrik billah. Hai anak lu, hai darah lu, hai darah gampah lu. Menyena sayang ke kelungane, sayang ke kedroke. Lung pingat drokane, la tusyrik billah. Jangan engkau syarikatkan Allah. Bek sirik gatane,
baik kapudua Allah, baik dengan perbuatan, baik dengan perkataan, baik dengan i'tikad yang ada dalam hati kita, baik secara zahir ataupun secara batin. Nyen yang yang tu, tanya nak tempat yang mana tu? Panekawo, kuoi pulang, jarang tanya tempat yang mana, baik indang dan agak. Luqmanul Hakim kepegah bana, ya bunaya aqimi salat hayane mundua ka semayang gedanyang leane pakan ayahne semayang lung sabe-sabe ane mundua sembahyang nyan ane nyan hubungan pribadi kata dengan Allah. Udip lang dunia nyone na dua macam, habulu minallah wa habulu minannas. Habulu minallah, patih perintah Allah ne, yang bersifat dengan badaniyah kata, yang bersifat dengan batiniyah kata, lung yo semayang kata ne, supaya kata be gadah Allah, supaya Allah ngana hubungan dengan kata, ikata payah pegang hubungan dengan Allah. Salat itu adalah hubungan pribadimu dengan sang penciptamu. Be hanaka semayang ne, gadah alaman udib, menyekah kang anak semaya, bertikah urunyo kagadah daripada pengakuan Allah, engkau adalah hamba yang taat kepadanya. Hayane urang hana semaya santen pangkat ngan iblis, iblis hai tim sujud pada gebi perintah li Allah. Allah taala ge sujud ke Nabi Adam, iblis hai tim gejap li Allah ge ka khonroka. Hayane mundua menyatanyo manusia tanyo tujo Nabi Adam, Allah gebi perintah bagdeu iblis kai lawan, adakah kita juga akan melawan? Iblis gekun fakhrud fa inna karaji dari surga geyun tumbiat li Allah taala gepetrun kena udunya urang kiamat gepriwang li Allah taala kali dalam surga. Oh tegeme lang neraka, hai tunggu tanyo tunggu kan lang surga ayo. Iblis lih lawan Allah dari surga geputumbi keluar. Nabi Adam setelah memakan buah khuldi, tapi nyo beda pegah Nabi Adam ke buah salah. Nah tabut yang nunggu. Hana izin. Bahkan salah raya. Siapa saja yang beriktikad Nabi Adam, Nabi-Nabi berbuat salah. Hana mencih Nabi Adam. Tayang pegah Nabi nyo na ke buah dasar. Na'udzubillah sepekat para ulama salah dan salah besar. Karena para nabinya maksud. Man ke pegah Nabi Adam salah. Aku draw ke pegah Nabi Adam. Rabbana dalamna. Dua kekun Nabi Adam. Tanya mana hak kekun. Allah Ta'ala pegah Adam. Yang kita katalah. Yang Allah Ta'ala pegah Nabi Adam. Tidaknya manusia biasa. Anak hak pegah anak. Anak salah. Tapi Nabi Adam kanu baju. Allah Ta'ala nelarang. Dipengaruh oleh iblis. Dua kanu baju. Inti daripada kejadiannya nah hikmah. Nabi Adam hanaruh ketanya sama malaikat. Langsung roh kekun. Kamu nang kehendak Allah. Yang tadi pegang iblis ilawan Allah geputung dia dari surga kudunya. Nabi Adam dapat jumpa kuldi dari surga gepuo kena kudunya. Olehnya nyok gepuo batal. Pakar Nabi Adam gemi kena kudunya. Ngana kita yang mengu. Ni hana kita yang hana Nabi Adam. Allah Ta'ala gepena Nabi Adam ngana kita yang inan kepega sebab. Dan ngana manusia kan ide dalam surga. Ngan mentamah hudun dalam surga. Ini orang dunia. Walaupun na pendapat para ulama nang urun tanya hai tekedi truk nang surga tinga ikna di re dulu kipan yang kan nunggu itu kipo kipa ik lagi di re ini ha mami hawa tak di re lagi ini yang galak tekan yang putih tak punan tekan ayu ayu anu mie kerot. Tinggal di kena urunya ya Allah tangku namana namana namanya ku tabuh yang ke ya Allah kunuk tingku tingku keroku kunuk timang timang pe keroku kunuk pe pe keroku ikna nek nang surga ha tekedimnya ku pegah nana peti. Oh Nabi yang kaku dengung ana main bunga idron ho pun nang terjala ni lupa bodoh takit-takit kumuno ku nyak kuap bunga tron berayar go. Artinya nak ulama yang berpendapat dalam tafsiran-tafsiran yang ada dalam Al-Quran di atas kesempurnaan nikmat yang dijauh oleh Allah inna anu tertinggal dalam surga sebahagian ulama nebaga na keurun yang awal maksudnya nyontruk dalam surga nyontruk dan patah
Mana ngopi? Yang ni lagi muda-muda, muda-muda yang nyonya ikut mengir rumah. Mesti lagi-lagi akai dan nyonya ikut mengir rumah. Bana kira-kira, nak jawab ah yang ketulis lima malaikat. Mian ketulis demam, ketulis demam. Mian ketulis, mian kenhan berarti ketulis hana demam. Menurut drawan, menurut drawan yang aku tanya moyo, ek tambang dalam surga. Nak jawab tu boh, aku tanya moyo malaikat yang kedengar ketulis. Nak fikir ada yang tak pegah dia yang ketulis. Puah yang tak pegah mandung ketulis lima malaikat. Tak iam ketulis, tak pegah ketulis, tak atik ketulis, dempa ketulis. Yang hana gedung tulis lima malaikat atayana latih kedanya. Maya murud drawan, ek tambang tanya dalam surga. Yakin. Yang kau buat betul tu. Tidak tanya yakin rumahnya. Oh, pakai. Ya hana tamu pan dalam minyaknya. Menyebut nur tengah hijau hujan sih. Dung kata mumpat. Nah menjan, ya wanya orang kata pegahan tapi pegah dakwah dalam hijau hujan. Kayak pegah. Kapalah apa ni dia? Pandepur ni habia, nabi ke handepur dengar. Ini punya akan orang kampung roh malamnya. Baiklah mena-mena kai tu. Ini yo roh lan surga dengan nikmat keberilah ladangan, nikmat bagi bat, nikmat yang sempurna. Tapi hai syaram doa, nyo yang kena pegang apa? Ita nyo lah nyo lantunya tu. Nabi Adam roh kena lantunya nak ibadat. Nelek mah ba Allah. Nampu mah, nampu olam dalam syurga. Luqman al-Hakim kepegahan. Ya bunaya, akimi sholat. Ayah nilun, tak semaya. Gedeh yang lian, kepe ayah belum semaya. Nyan hubungan kata dengan Allah. Karena dalam sembahyangnya, engkau mempersembahkan dirimu kepada Allah. Menya kata anak semayang ne, kata-kata pun kejahatan yang luar biasa. Iblis haitim sujud di atas perintah Allah. Iblis haitim petih perintah Allah. Berakan-berakan ibadah. Cuman tiga hai petih. Allah Ta'ala gecok ketimpulan gemejih kena udunnya. Adakah Allah Ta'ala akan memberi taubat kepada iblis? Menya iblis hitim taubat, Allah Ta'ala akan gebut taubat. Tapi iblis tetap apa wastakbara. Dia itu tetap tidak mau menjalankan perintah Allah. Padahal Allah Ta'ala gebuka pintu untuk taubat. Menya iblis hitim taubat, gebut taubat li Allah. Cuma iblis hitim. Akhirnya iblis dengan satu kesalahan, sekali tidak mau menjalankan perintah Allah, dikeluarkan daripada syurga. Selanjutnya dikembali nanti kepada neraka. Yang iblis. Nabi Adam lihat nampaknya makhluk terus kena undunya. Dan Nabi Adam nampaknya apa dengan Allah? Bagaimana cara kembali ke syurga? Allah Ta'ala nampaknya nampaknya jalan. Artinya nampaknya tariqat. Dengan bunyi yang ada dalam Al-Quran, menyata terjemahkan terlalu panjang. Karena yang atau kita raya-raya adum yang ayatnya geblek. Dengan sanad ji, dengan dalil ji, nah ayat, nah hadis macam-macam tu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nyan gekeun Nabi Adam. Gedanya cucu Nabi Adam. Nabi Adam kan uwa dalam surga. Dalam darah tanyo na darah Nabi Adam. Dalam tubuh tanyo na darah Siti Hawa. Adam dan Hawa kedua-duanya Allah Ta'ala ciptakan di surga. Sebenarnya kita ini makhluk surga. Cuman uranyo na tinggai dayo dalam dunia akhirat. Ngan melalui truk Nabi Adam urunya akhirnya na gedanyo. Menyertakan hana Nabi Adam tanyo hana kedengar habanyo dan na depitar. Karena di sini dalam dunianya tempat Allah Ta'ala kudip khalifah. Lagi yang ada dalam Al-Quran, ini jahidun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku akan menciptakan makhluk. Aku namakan dia itu manusia. Aku mulai dengan Adam. Akan aku hadirkan mereka di dunia. Untuk apa ya Allah? Mereka itu akan menjadi
bekerja di dunia, mereka akan menjaga amanahku, mereka akan menghancurkan apa yang aku larang. Bahkan menang ya Allah, karena di dunia yang tinggal hawanya mesapat dengan kejahatan. Dalam dunia ada kejahatan, dalam dunia ada kebaikan. Di dunia ada surga, di dunia juga ada neraka. Ini orang dunia membalut-balut, surga dengan neraka mesapat-sapat, hingga huruf kiamat baru mekleh-mekleh. Surga-surga, neraka-neraka. Kajateh lahirnya. Maka tanya orangnya tugas menjalani kehidupan yang benar. Hidup ini cuma menjalankan proses. Jangan terlalu banyak protes. Karena menyeletak protes, ujung-ujungnya kita akan stres. Ya udah yang kata teman-teman rumah sakit jiwa, hanya nak buat protes udah. Anak pahnya, putung oleh kawan tikre. Ijo oleh lementor mulai, mele ke dia benar je. Nah yang payah nung, hanya gembung. Pekat, protes. Kalau protes, tak protes Allah. Manajer protek hidup dalam dunia butuh proses. Setelah engkau membutuhkan proses, maka menjalani proses sesuai dengan agama. Nah kerja kita nyuruh dia ber agamanya diproses, kita nyuruh artinya diajak, diperno, dipegang mendik melalui dengan jalur agama. Setelah kita menjalani, baru kita bahagia. Nyuruh kita nyuruh cucu Nabi Adam. Hai ma, tanya tujuh Nabi Adam, hai anak muda orang tua, hai masyarakat Bandung, hai umat Nabi Muhammad, yang na dalam kampungnya dan yang na dalam media nyo malamnya, berangkapo media yang na di sini malamnya, nyo ketanya nyo tujuh Nabi Adam, tinggailah dunia si A tunggu, yang ku bebut tanya akan tahu, dunia nyo kan tempat gedayau, kita cuma dilahirkan di dunia, tetapi tempat kita yang sebenarnya nanti, setelah selesai mahkamah Allah, pilihlah salah satu di antara dua tempat-tempatan terakhir antara surga dan neraka. Menyatanya untuk cucu Nabi Adam, riwang syara mutuah dalam surga. Menyatanya untuk cucu Siti Hawa, maka riwang syara mutuah dalam surga. Gertanyakan syara iblis, tanyakan cucu iblis, baiklah tak pegah cucu mana kumunikan. Pekan gertanya sampai dengan malamnya mantan talawan Allah. Allah kala kepegah menyeperlekah hukumah dalam surga. Katentang cara, katentang langkah nek ke, katentang langkah Nabi Nabi lu, katentang langkah para sahabat Nabi lu, katentang langkah urus saleh-saleh hamba-hamba lu. Yang ketawa kepegah kegertanya yang betah-betah, kegertanya yang kelem nama arifat. Hai ada mentua hati tak pegah lagi nyampe ke lawan. Ilung dukung hai uya mendawa ngawa MC kemen ka nabih peng malu me ka pabih peng malu berputak ke pagu demen kemen tangge hakah nya nape kah dempua taka. Tapi hai saram tuah udep lang dunia nyo kan petimang tenang perasaan udep lang dunia nyo cuma siat kepike siat pike dukung tua ci pike afala tak kilun ne pegali Allah pekan hana kata pike. Udah menyewakan yang pertimbang perasaan. Menyewakan namanya putra, jangan baper. Jangan bawa-bawa perasaan. Pecit, udah dalam dunianya kita bukan menjalani, kibar yang mengerti, kibar mengerti perasaan. Sanggup tidak sanggup, perasaanmu diterima ataupun tidak. Tugasmu menyelamatkan agama Allah. Menyelamatkan agama, tanya sahjir kanggota iblis. Anu Nabi Adam, tujuh Nabi Adam. Lang sejarah dengku iblis hana perumoh. Nang kaya hana anu iji, Nabi Adam yang nak perumoh. Nyo tanyonyo, keturunan Nabi Adam kan keturunan iblis. Tempat ketanyo yang ku ribut lang surga. Nu wong hana wong terserah drone. Yang be nak pegah ilung hana ku. Ada ka kiamat aku duo jino. Nyo. Sampai drone santep pangkatnya dah juga. Dan juga payah wabah Allah, iblis payah riwang balik. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kullu nafsin zaiqatul maut. Bagaimana kita melawan? Mampu tak pertimbang le orangnya. Nang kerja hati orang pengahkan pekan le. Jaitan pelanggaran. Kalau pelanggaran nunggu urang gelanggar aturan iman, gelanggar aturan Islam. Pekan roh pelanggaran hangat dan jamun.
ilung yang dalam pikiran ku ronyo ateku kala na telung tubit tambang penjara. Nyang ku long tubit tambang penjara nyang sel nyang long tubit tambang ba LP nyang tubit LP nyang tambang LPG tubit LPG long tambang lang LPG. Pupuwat long nyak tahu cara lu. Nyang awak nyang cara tanyo man Nabi Muhammad ti. Long nyak tanya pakan ron tro kena ia mata yang naruh tu ku jawaban tak. Musuh-musuh klik leudeng kagak tamang dalam penjara. Baru penjara tamang kata hima tepulang tamang rokang. Cipikela bile. Mak pegahai long hanaya ku urusan ku nu yang thawadro. Kuat thawadro. Baru penjara tamang, baru pura-pura tro meliti. Abeh lampo tepulua. Yang kelam kepulan neraka be ulo-ulo tanya tak pegahaba. Cipike becut. Masalah drone pepuat halahnya hak drone. Tapi benar tam hak lo. Hak lo long tam. Drone lawannya hak drone. Tapi benar pesalah lo. Mai drone nabian pesalah lo. Karena salah ni. Mai drone pang kabutoi dah. Hai lo ada nak budoi kau kunci pegah yang budoi. Mai lo kata dia salah. Oh nya hong kau kata yang babu ke. Dek lah menan-menan bahasa. Hana ke tunggu dia mendawa menan-menan. Malay hati dengar lego. Kenapa bisa membicarakan itu dengan cara yang kasar. Tapi tunggu kami sahabat. Lang Quran juga kadang-kadang na perkataan yang gatah. Han gasa ngan bathara wate tapu Aceh gasa contoh dapat iada abila habi wadap terjemahan bahasa Indonesia celakalah engkau wahai Abu Lahab tapegat ngan bahasa Aceh kurang aja kalahab berat lo Aceh yang ma kalahab kagata aga iya ka dapat iada abila habi wadap berarti mau terjemah ngan bahasa Indonesia celakalah engkau wahai Abu Lahab biasa celaka. Duhakalah engkau wahai Abu Lahab. Biasa. Mana urang Aceh nang pom celaka, kagdanya. Putra ile celakanya, kurang aja. Kipan ile kurang aja nya, hana gajah lima. Mempekan mana? Yang ma ilaha. Kai pegah dada mana anggo? Pada haikat. Terjemah kamu urang tanya. Tadi nak umang kud, katibu bihata biung kuluhin. Pegah abang ngurung, murung dengan. Pegah abalah berbicaralah dengan sesuai dengan lawan bicaramu. Pegah abang ngurung klo jemut hang. Kebanti pegah abang ngurung klo menyekan taman pajar watahu yang ke ketika kaki jatuh. Narimu ang ikut, na urung klo kerja kena menyebut kerja biji kemporimu ang. Datang hai tungku benda kena ribu. Gekem ke? Hana dia kedengar. Kipan secara pengabar dengan urung klub yang hanggap petih, krom. Ya, kampung. Pengabar dengan urung buta, hanya tanya, payah huwa. Tanya oleh urung buta, dan tanya oleh urung buta. Hon ya tunggu. Kenang. Ho kena kuno jawab kuda selimu. Tapi kan kenan kerja kedih. Hai tungku kedih selimu kan kenan. Oh si, katanya ada kedih dulu. Ada apa? Jadi pegah bangun uru. Allah Taala kali ke pegah wal asri, baik abah abah mata, baik abah abah umu. Yang nak keluar. Tapi mesti dawa teguh anak kau peti. Ramai orang lagi peti si anak lagi lawan lo. Nantukan pegat. Karena kita sudah tidak punya kekuatan lagi. Ilmu agama sudah jauh daripada kehidupan. Ayat Quran yang pegah. Ayat tak baca hai peti. Nantukan anak peti. Rupanya tekan yang dalam Quran. Kan mandu orang yang pegah draw beriman. Kan mandu orang pegah draw Islam. Gak nyanyi peti atau Quran. Orang beriman urang patih Allah, orang beriman urang patih Rasulullah, orang beriman urang patih Quran. Tapi kok bisa Al-Qur'an sana gede? Dijawab oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, "Wala yatitu dzalimina illa khasara."
Al-Quran tidak akan pernah menjadi peringatan. Al-Quran tidak akan pernah menjadi obat penawar bagi mereka yang telah banyak berbuat dosa. Rupaji tunggu, tanya kubur dasa, dasa yang tanya kubur dipakai oleh iblis, iblis dipakai oleh iblis yang dalami tanya kalah, tanya hantar rempuk balah lagi. Nafsu yang dalami tanya kalah, tanya hantar rempuk balah lagi. Ujung-ujung ji Allah Ta'ala kepegang, ketahui olehmu wahai hamba Allah, ketahui olehmu wahai hambaku, Al-Quran itu tak berfungsi bagi orang yang telah banyak berbuat dosa, tapi dia tidak mau bertobat. Ula-ula, tanya dulu. Mentamah buhu. Nangkejir dasa yang kata pembuat menyahan tertim taubat. Dasa paling berat gara-gara hana tayamur. Tarkul ta'lum kabair. Dosa besar hana yamur. Orang hana jabur yang salah sabah dosa raya. Wadda yang tanya hana tayamur, tanya jahe. Wadda yang kajahe nabi nekur. Al-Jahlu Rasul Kabisa. Dasar kejahatan dimulai oleh kebodohan. Pakan urang getim judi karena ganya hanam pemukum judi. Pakan urang hang getim semaya karena ganya hanam pemukum semaya. Hanam pom dupna dosa hana semaya. Hanam pom ganya putra resiko teh hana semaya. Hanam pom ganya timban resiko me temengon ngan iblis. Hanam pom ganya hanam ko hanam oh resiko hana getuduk ancodro kebanyakan ngan setan. Sama setan yang hidup mulfakra wal fasya, syaitan itu adalah pengajak orang yang menjanjikan orang bersedekah miskin. Baik kamu sedekah kasihan ke. Wal fasya, syaitan adalah orang yang mengajak manusia, makhluk kan manusia. Syaitan itu satu makhluk yang mengajak orang lain, yang mengajak kamu untuk berbuat kejahatan. Nah kejahatan syaitan itu ada dua macam. Nah syaitan bibit, nah syaitan rakitan. Purayatan kiri kok. Syaitan bibi yang kebutuh bilang seruga oleh Allah. Syaitan rakitan, gedenyo. Tanyo kan syaitan tapi akai ge akai ni. Nah urang kebeda kena semayang. Awak kena ya. Kena semayang kan kadu wei deh. Panjang mentang mate satu kena semayang itu kon dong ci. Kan urang. Kan be lu kena semayang juga leli hai, semayang kan duduk boleh-boleh ro. Kadang-kadang orang baik, kadang-kadang kadang orang ingat tak terjadi lom daimu. Dua lah. Kami yang lejim, pula kami yang jim tak am kadang orang baik. Hanya kerana abis luhu, mantang luhu yang kalau kita mengata, yang kerja kau abud, yang kau tunggu cinta. Idron cepu nun bedah nanti main tebo, gakal lelak kau hot nanti, lelak main tebo hele, tak ih leh teater, benda bete iblis, bunuh orang, yang kau tak orang agam kena menterkah kena promo beli-beli dan menterkah kan mangan tak minta peng lamanya bang ben peti yang promo drone syaitan drone promo dan menterkah gerta minta kau dan menterkah peng drone yang itu kumul fakra syaitan itu orang yang menjanjikan kemiskinan wal fahsya orang yang mengajak dalam kejahatan dan kejadian yang pekat-pekat orang untuk bubut bro yang syaitanmu bagaimana cara terlawan ati merempok ngenji bersering takut a'udzubillahirrahmanirrahim tak perlu buat dia ke orang baik bungih tu buat jih yang salah nyan ngeri bungih bro menye orang hanya tempuh buat salah karena kesalahan datang daripada syaitan iblis yang pakat orang buat bro nafsu yang pakai urang bro yangnya urang bibit han getamong dalam neraka karena gedepuan roh gasau surga tetapi berbahaya wate kaitan bisni iblis keun nabi keun lukman hakim kata maya kebuat kata maya hai kapegat hubungan dengan Allah oleh yang telah nyatani wa'mun wa'mun bil ma'ruf wa nahanil mungkar hayani mendua sampaikan kebenaran larang orang berbuat kejahatan. Gendai yang liana kepu ayah lu niyo kubun lu amar ma'ruf nahi mungkar. Gak jawab dari kemana lagi. Ne, udipnya dua macam. Yang pertama, habulu minallah. Habulu minallah yang ibadat ne. Wa habulu minan nas. Habulu minan nas ne hubungan dengan masyarakat. Wadah gendainya kama sapat-sapat nabut ma'ruf nabut mungkar. Nampakkan kebenaran. Hilangkan kejahatan. Man kadang hai tahan ayah pergi. Teku pegang hai peti. Tidak lung-lung pergi. Ila kepo aku pergi. Ken lu kemana lagi. Wasbir ala ma'asabaka inna zalika min azabil umur. Ne, beda tak kaprotek. Udip dalam dunia memang tip.
ad-dunia darul hadar, dunianya mana berehne. Bersabarlah. Di atas kesabaran kata Allah Ta'ala akan kembali surga kepada kita. Yang lun pegah benar-benar mak bedon, kita telah gagal mendakwahkan agama Allah. Kita telah gagal menyampaikan amanah Rasulullah. Kita telah menggagalkan kehidupan dalam beragama secara benar sebagaimana yang diwasiatkan oleh Allah melalui Rasulullah kepada ahli keluarga tanya. Jari yang uranya nunggu mak ngenia getanya ane kali satu mayang ane hanta jatanya ngene pakah hanta jatanya koi balik nayang ngene 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 mayang ngene ngene kelembut iam yuk. Ada yang nekun leluk manul hakim Nabi getanya juga nekun batal nengku. Ba Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, mur ahlaka bi salat. Wahai Abu Hurairah, perintahkan ahli keluargamu untuk melakukan salat lima waktu. Merempak dengan sahabat lain Nabi ni pegah. Mur ahlaka bi salat. Perintahkan keluargamu untuk melakukan salat. Walaupun terpaksa, tetap pe temaya. Be ayak pre ye kelah, pan idu ikhlas ba urum o. Temaya menulai, wakha julai, menerkah julai, menyemantang kredit yang hari kelak. Atai mantang kredit langat tete yang tapi-tapi yang kadu pilih-pilih pembicah. Yang kaya pegang agama, pimpinan, le ayah, tua ke dakwah, ke perumah mengkana. Akhirnya anak salah, yang inang katalah, yang agam katalah, sama salah. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Amanah Allah menjaga keluarga dan dirinya daripada api neraka tidak bisa dijalankan. Kenapa? Rupanya ayah sendiri gagal agamanya. Bahkan jika gagal bil ilmi hayatul Islam wa bil jahli mawatul Islam. Rupanya lakwa getanya hana ilmu ya. Hai anak darah mentuah baik kamu kawin dengan lakwa yang hana ilmu agama. Masalah gak nyenkan tungku hana kubu. Tapi gak nyen begedepu ilmu agama. Tetapi ilmu agama nyuna bahasa bah urang yang kita bica walaupun gaknya hana kejauh pada lempat antre cuman hana ilmu agama yang bisa gertanya pahami kecuali dalam pantre. Jadi mau tidak mau payah jauh udah ya payah yang minta ilmu yang baju-baju tepo ita nyurin yang ngerti hana lako tanyolah pegantau ayah pegantau ayah bagi anak gedayu untuk pegah agama kan. Le ulama telah gagal menyampaikan agama kepada umat. Kadang-kadang pihak ulama pithala, artinya pihak tunggu salah. Dah contoh salah, nyo contoh salah. Ilang kan tunggu bela-bela klub kumnya kan kan si. Menyelung salah-salah si. Dalam Al-Quran nyo contoh ubi. Iga tidak nyo urung sama bukit. Tapi nah hukum yang hantajit pegah. Ya ditakut bermasalah, maka kita telah menyembunyikan agama Allah. Lagi contoh dan yang hai, pekan hana pegah lebah udang di santun ke dia yatimnya. Pekan hana pekan minta serkah baju-baju tepuk, pekan hana mentari-tari pengen tebur di melatha. Buat habis na melatha, pekan hana pegah kuman dia. Namun peng lima ribu tepuk, tepun bebina muda. Eh na nurmuh ni yatimin palang sakwa je katiri. Bet sayang te eh laujur. Na rumuh urung tuhai pang bineh je. Nyai bintih kata lep. Nama terkah baju-baju tepung. Hantar bantu dengnya. Getau oleh tungkunya. Hantar je pegah. Menyempit hantar pegah. Masalah terkah hangga beli. Eh tungkunya. Nyai tungku aliran tersat. Nyai sisat tungkunya. Udung putih sisat agama Allah. Nyai baik sisat pergi. Lakukan. Pegang aju. Bertimnya hantar je terima oleh udung ber. Nyai kan salah kaya. Gat nyai payah pembuat pulain lo. Berarti payah di pemahaman nilai. Payah di pemahaman bagaimana dengan aturan yang sebenarnya. Supaya urang kan kala agama. Moye andai kata le ulama-ulamanyo ada geukeun ulama, nyen bae na payang ke ulama santren ngo. Nyen bae langko. Yang geukeun ulama urang na ilmu, ilmu ala kadar. Menurut bro di dia ulama rod. Benar di pegah ulamanya, kah pimpinan daya, kah pimpinannya, pimpinannya, pimpinan balai pengajian. Ica nyokor, ah, drone ulama si, drone ulama si, ulama apa? Drone kena depe, sembahyang lima waktu wajib, wajib. Sembahyang lima waktu nak wajib, wajib. Malam drone, karena drone depe bah agama. Jo ilmu yang wajib sembahyangnya, keburung yang kalau itu depe sembahyang wajib, ya pegah.
Betia preh budungku. Betia preh bakutuba. Agama gejuk li Allah Ta'ala. Kegetanya wa. Kegetanya pegah baju-baju sepo. Tak beli. Bak getanya wa nasifat Rasulullah. Tanya umat Nabi Muhammad. Kegetanya mutipun dengan tipun Nabi. Berbutuh itu. Lahir batin. Siddiq. Tabligh amanah fatanah nah fatanah gede pegah roh umat Nabi nah fatanah bagde Nabi nah sifat fatanah sifat yang cerdik dan sifat cerdik cerdiknya kan mencapai engko kan cara mencadunya yang dekat dengan cerdik orang yang selalu berusaha menyelamatkan diri daripada api neraka dan selalu saja berusaha untuk menghadirkan hati biar dia itu tahu diri tak lama lagi dia akan pulang dalam alam parta ingat yang ke urang jaran. Urang jarang kan urang jarang putenu di dunia anggo. Urang jarang urang minta bekal untuk pelikul dunianyo, yakni wo dalam teman. Wo dalam alam barta maknanya berhadapan dengan kematian. Luqmanul Hakim kali riyo bana. Itanyo na tayo. Le pemimpin gagal mendakwahkan syariat Allah kepada masyarakat. Pajana tadi ngono lagi tanyo pemerintah. Idam ike iputra dubena kekuatan. Ia lawan yang namanya buat halah, ia pegang yang namanya buat butoi, yang nata kalian tiga tahan orang yang peraturan, wate corona, ni hanya dah kena kopi. Lihat mengkrip wajib tu pide, pegang corona itu dia mengkrip. Tapi aji hantu, ni orang nak buku. Mana yang mana, hai pegang mana? Tahu pegang awak ya? Mengkipan hi corona ya, gak apa kah? Hai dia yang ada apa kah anda? Karena enam form deh. Pekan peraturan lagi berusaha nak jalan deh. Nama deh kantor di mana? New kantor wadah semayang tren. Ya pegah semayang. Udah-udah yang anak semayang yang tayang tren pegah anak semayang. Pungo pungo tuh hi. Oh ilang bangku rumah sakit empat orang kuning tajam kau, kau bobiuh lede ya. Bunga di ni bunga pula. Maya musafir, nyaikannya di jamaah kathar. Le para pemerintah telah gagal menyampaikan agama. Syariat Allah kepada masyarakatnya. Bahkan hanatrut selebaran, bahkan hanatrut. Yang nak cara putalah ulama, MPU yang nak tepuk putalah. Padahal ulama kali ke pegah. Le pemerintah juga payah pegah. Lagi ke pegah le ulama. Kan menunggu ada kuaturan roi. Tetapi kenapa kita diam dan getanya masyarakat getanya juga telah gagal memahami agama gepegah le ulama lagi nyong tak pukul getanya lagi aje bele memputalah putalah tempuh hanagot hanabeh masalah ngentam dawa yang jelas getanya hana triple akan tau laju-laju dengan urang kiamat tau laju-laju dengan mati be kaduh dang pake lang dunianyo han se umu dong tudang pake Tiad ke biudai beli Allah. Hantai buat dia kita nyawa untuk nama dawah. Ngan umu yang kena gue peglah droba neraka. Ngan umu yang kena gue mencacara bertemu dalam surga. Ngan umu yang kena gue pegat perdamaian di dalam dunia. Kan gue yang mendawah. Hidupmu cuma sementara. Tak cukup waktu untuk saling menyalahkan. Kenapa tak paham? Pajan nak pernah oleh Rasulullah tanya gue yang pergi. Pajan gue pernah tanya oleh Rasulullah gue yang mendawah. Pajan nak timbul perintah yang pertama engkau dalam neraka. Tapi urangnya rame, urang yang pegahkah neraka, jih neraka, jih neraka, tantang neraka, buahkah begon. Mana yang benar? Hanjir fonis karena kita bukan sahibul syariah. Yang jir kena tanya Allah dengan Rasul. Kalau memang salah, mari ajak bertobat. Mali urang yang kaya pekap hegap yang pergi pegah baji. Mereka pegah apa barang kau? Peringat, kita harus tegas. Tegas dengan agama. Tetapi jangan keras. Tegas. Baik cekam. Mereka cekam nunggu hedat. Tulu cuma nanti anak putu beli. Hidup. Oleh karena yang minta ilmu. Berhentir ya. Menyalakan berhanjir. Dan baik nak fikir ya buat nyorgo nabi kalau ni pegah man hadara majlis al ilmi orang-orang yang hadir akan majlis ilmu urang tim jabur yang mendagang daya kagotah
tajak apa majlis ilmu yang mentang dia buat ulat ha banyak karom ilmu kan mana odro ni pun kemarau nejak ni apa yang banyak buat odro ni ujian ni main payung malamnya ni tem magoja ujian di ubiraya liya jati baik galak kagamanya ngenap sungguh kan malamnya otok dia buat sampai-sampai dia buat lom tugas malamnya dia buat drone tapi lom anakku pun buat drone malamnya cuma berbicara ala kadar menyatakan di lom pembuat anak hitam ya urun drone di pantai pembuat ya inam ya buat ya agam ya buat putra balasan Allah Ta'ala kurun ya buat wa iza asya asya sa'ida urun ya buat menyepanjang umulang dunia udir dengan pasti bahagia wa tegakkan bahagia kan de harta kan kaya aku yang akan bahagia ahli sa'ada hidupmu terarah di saat matimu selamat iman alam barzah engkau akan aman hari kiamat engkau masuk surga. Oh tengah tengah tak boleh ditanya golong hana panjang umur dulu tak boleh tetap tapi mati di tengah tak boleh yang kau meninggal boleh jawab Rasulullah wa iza mata mata syahida orang yang sedang belajar ilmu agama kalau ajal sedang menuntut maka Allah akan memberikan pahala syahid kepadamu. Pemangatan pada minta pahala syahid. Anak mangat, aku anak muda. Maka berusahalah lawan nafsu syaram dua. Putra dapatkan kejahatan. Putra dapatkan kebodohan. Dengan gara-gara bangai yang ditanya mentama masalah. Orang yang anak ilmu agama yang udip sabi dalam masalah. Ujung-ujung jih mentama dosa kepada Allah. Wallahu a'lam. Mengenai pertanyaan Pak Wajud. Nah, urinang yutanyang nunggu. Kiban hukum urang mahenisi. Kamu nang makan aku pegah hidrokuah ikuro buatnya. Kiban hukum urang mahenisi. Publa wajib. Puwawakane. Ngan inang burmo dan jinau dum mitar teki ken halili tuha muda jinau mandum tibuk ngan nganci apa naik kampungnya hanya pertanyaan apa naik kampungnya tak ada yang naik. Oh, tapi kan ini pertanyaan. Pak yang ngempung-ngempung, tapi ada mengirim bahpi yang ada tahu. Yang kajit hanya tapi cuma yang lantuk, ngani, cuma yang lantuk bahmi. Kipan hukum urme ensi, yang timun tahu apa itu sampai. Yang berdua dakwah dua malam berdua kepada pada mewahnya. Manyok anakmu tahu maaf tanya yang berarti. Anak hukum mensi judi ngankan judi hukum pelalai diri tanpa ibadat dosa melalaikan membuang-buang masa pemberian Allah hidup dalam dunia pertama aku ilai utipnya nikmat rahmat tanya utip langdunya nyo undangan Allah Allah mengundang kita untuk hadir ke dunia kan preman tanya langdunya nyo kan urung po kampung tanya di sini artinya kita bukan penguasa kita bukan pencipta kita adalah cuman orang yang diundang Allah Ta'ala kepegang aturan kepada tamu undangan putra tamu undangan jangan berbuat maksiat lakukan ibadat di antara bentuk maksiat innal insana lafi khusrin mayoritas manusia itu dalam keadaan rugi purgau hana merempuh ibadat, hana merempuh ingat ke Allah, lalai dengan buat maksiat. Yang tak yang kekan buat maksiat, idha'un ni'mah. Pesia-sia ni'mat Allah. Artinya hana tak berguna bahata yang diri oleh Allah. Nyan maksiat. Lebih-lebih dengan buat ketanya nyan, jir keluput ibadat. Nyan tak kenang-kenang mandu. Laki emak, karena kau pertanyaan payah daya. Awak tak kena tanya apa yang jawab. Le urang main si puah hukum. Hana kemujudi katanya. Panik si, bohirka.
Panik sedekah. Yang nunggu ulok-ulok tu benda ini. Sedekahnya. Aiman Pak Cik. Bertinya kamu balut tak kebun ayat saya. Yang kapakat buh punan ni tili Mbak Muluka. Dia tanya imiu Muluka. Dia jika ke tili kaya kebun ke. Sedekahnya tengkunya bahasa agama. Melempah bro akai awak gona. Itanya tak pegah Cina nyen PKI. Hame tangin hi mumbejut. Bunge teke Cina. Ata Cina nyen tak betul. Nyo ke nyo yang ne pegah li Nabi. Umat lung awak te dodo hai patih lung hai patih sahabat lung hai patih ulama lung tapi ji patih urang yang jir ke musuh lung. So musuh Allah musuh Nabi, musuh Allah musuh Nabi adalah musuh agama. Terkadang-kadang mereka itu bukan sekadar musuh pura-pura, musuh bibit. Mereka ingin menghancurkan agama. Nyok uro nyok permainan apapun jenis permainan, hana mencih cipu. Atih nama permainan, kalau judi itu lain lagi masalahnya. Menyejudi yang keharian total. Men biasa, men domino. Men kartunya, kegura-gura. Karena hantengun. Ipegah, pakan kamu yang medek, daripada aku mupat. Tentu di yang ini yang ayat saya najis mana awak tendro nak hana dengar kumpul nama ayat saya apakah hana cak Quran ni mungkin pakan hana cak bang sabah ni meredik pakan yang nadir kelalaian bahata yang getham yang tak lihat tak getham bah-bah watay yang kan ibadat yang getham diri permainan tak boleh membuang-buang nikmat Allah. Allah gepudip lan dunianyo kan bi main-main sip kan yu bibim pun cangguak. Lebih-lebih cangguaknya pan jandroi. Membirai ai haba. Tiga wah ware bru. Yang tiga tren tiga ben ibung labah cangguak. Ah le ni ule. Hu le dayo. Yang tabim pun ke cangguak yang hu urung bi. Ura, anak terdaya yang gue, nyana macam ni yang kupulain sama. Yang jadi kepertanyaan lam, naudeng kepublasi. Ada tamita dengan ada salah-salah. Menya memang terjadi perjudian, adu nasib. Menya kenang bertijen kerazeki. Gawak belum buntut itu. Hampir piuhan, orang belum buntutnya cukup mangan, bahkan mangan sabak buntutnya tiada nak lele tetap sini. Geblo dua leh itu biar wapu, geblo wapu itu biar wal leh, geblo dua puluh itu biar kurung lah, geblo kat emak ni tu biar. Yang ni orang belum buntut, anak itu tiada kau sini nung abe, rantai tangan kerek-kerek itu. Asal kau kau pisang sabak mu tetap ke buntut. Han ada wali bayar belau je si. Yang penting buruh kanya urus tertur. Eh pakat han sipah lah orang kiamat. Awak pegat judi yang haitim talo ji. Bandar judi dia ingin menang. Nak kenang si tiri bayar boh bay. Pakat han sejuta boh bay. Pakat han kamu sama-sama bay. Ngam kubah-kubah babah ke. Han menang ke dayo. Han menang. Yang menang, hi menang ini yang talo pala ini kok jai, meribaya draw urung talo, si draw menang, hana menang dan hana kebetulan, si tipu kena, adakah hantar tim main ni kena ni tiga, je ke mana namanya yang kaya itu, hai tak kira nyonya ni hana kena tiga tu, nyonya kucu apa-apa kuba, kena melempah pali, pan itu puanya, si iblis punya pikirnya. Tang itha lebli kapu kena me hana nyu hai men li namot di pu nang iblis yang gura ala murun pro bading ka kum kau oi ba nya tim lo nya tande karang go kam kau ya dom tua buwin di ka kali katakan to baje iku laka iya nang ya tim ma sa bi ya Allah win ke mai jepu ada ini winnya. Mang
kan cukup bro akai kita yang anu-anu kau dapat pun puan mutamu akai itu kiyo berdihai maknya memang atanya haram tak cok tak puan ke promo kulu lamin nabata minal haram panaru awlabih jawaban Rasulullah setetes darah yang terjadi daripada makanan minuman yang haram fannaru aulabe neraka lebih pantas bagimu dan keluargamu daripada syurga tiare bre tabah tumpu ungkut tine bonbon tikre kue tablo ngana tahareun tapua urumo tajuk ke promo inang tanyu tengah mume jir ke darah iun leane lang perut laheane nasiatin katibatin khatiha bek salah tengah wate anak nyung hai tim temaya ilawan ma ilawan ya berhalak nasihatin katibatin khatia darahnya terjadi daripada uang haram terjadi daripada uang salah terjadi ke darah darah icok oleh jantung jantung itulah utak akan terjadi khatia maka selalu keputusannya salah so talak talak ya indrona mak nebegah drona uri nengkak nebegah bang yahi bah de teman-teman lung hana hawa ku kaya kepeur teman tanyo kaya anu teman derita uro kiamat teman neraka urang menyana memang ada salah dalam badan teh be ilia tak tamah ngan ada sada sakitnya nunggu munda calang gampung pada semula nyo hana sodawa hana tok dupat lo cabe mamplam tanyo ita mang dalam po go cabe mamplam go ita mang dalam po tanyo mandua depan curi yang cuma-cuma mamplam mandua yang pencuri iya go Bamplam tanyo itu ia dalam po je bamplam je itu ia dalam po tanyo so cua bamplam ngampo itu ngau khu mang so ngiang ipa lan tanah ipa cabung ye tu bak kaya yang na cabung ngian u khu tetap dalam po go maya cabung dalam po go nyau khu dalam po go sebab bak kaya yang na akar serabun u khu hai ja maya hanai ja u khu ija u khu ile baru ija cabung so pegang badro nam ya na tanyo bawa pertanian Iyo buh baja apa memplampat bau jong cabung kan. Mun yang tabuh baja bau jong cabung, mun yang cabung dalam poh kau, dalam poh kau apa baja? Ilhab drone. Jai gula go, jai gula drone drone ta. Dasang. Buh hukum gemi buh kanan haram kanan ge gesam tho. Ge pegah lelak kau halu. Ge pegah bapur mo hana pupu, ai kata tugas baja hana hak perintah kau. Memangnya tunggu lagi kita punya wakil tanya orang tanya perumahan kami itu banyak yang telah kau tapi punya lah kau tanya orang nama hawa apa yang tanya lakau ibu dan kau merempuk apa pun nanti lukuk lakau ibu yang gendu mana merek dengan kakak ibu itu di mana yang kata ruk tapi bagi kita taubat tadi piyo gede na mantang buat lahim yang lebih god gembira rezeki li Allah Ta'ala kalintangnya Allah Ta'ala kali berjanji rezeki tanya mana Allah Ta'ala hana ke menjanji kebi lebih tapi Allah Ta'ala yang kegejung ku tanya pasti sip man han ditai kebi ya kau kandil kebi ku nafsu kera raya nafsu ne hanja tanya hari beta pegah bayang tak beta pegah bayang tak bayang aju-aju tapi yang tanya tiada yang kami memang kamu pun selanjutnya tentang manusia yang murtad gara-gara ilmunya kurang god, pandangan Islam tiba hukum. Ini putra alim waktu ini, ilmu itu hei. Ya. Kiban tentang urang yang murtad gara-gara ilmunya kurang god dalam pandangan Islam. Buah hukum. Maya urang puja wajib, hana kepuja oleh Allah, kagum lakai abah jin, kagum Tuhan dengan jin, murtad. Nyen pe taubat. Dah hana mecih ngailmu teh nyen murtad ulah. Menyalahkan Allah dengan kaedah ilmu adunya. Taubat tingkat hana percaya le di atas kehendak Allah. Gaduh pegah-pegah gara-gara perubahan dunia. Dunianyo napoi. Kadang-kadang salah-salah berkeluar agama. Man tiba hukum kurungnya, hai hukum murtad lagi murtad. Mayahana tau pejalan hukum dan dunia nyo ke pejalan gedro ke Allah Ta'ala uro kiamat. Maitanyo yang kada depo nyen salah bagi mari cara mentuah rame-rame ta usaha cara kita nyo nyen kata lah ganyen kata lu ngibli
tanyo-nyo pareh pantungon bae kita ngon karena lang mahir matamah-tamah lek tanyo tepiye ganya lang mahir nyen de tanyo urun nonton mahir de syarti man anal maksiat fawa maksiat urang yang membiarkan menolong orang lain berbuat maksiat kita juga bermaksiat yang dipatilitah ke urang pun mahir mahir nyen lagi apa bunda mati urang imensi mensi judi memang imu judi. Langki dia tepuk, pari mujudi, langki dia kupi. Tepuk kita kupi urung pulang. Pakari mujudi ina, ina na wifi. Tau bagi wifi, awak kita kupi. Kupui kupi, awak mensi, nyana na tau je kupi. Nyawa wapok kita kupi, tepat. Oilong hana kuyu, kupu tabla wifi. Karena na patilitah kita nyawa awaknya yang kena. Baiklah, langka je teak bergen. Bakta minta harta, bakta minta kaya dalam dunia dasar wibiraya. Wate mati tanyo, harta tanyo ijo ijo. Rezeki tanyo minta, yang minta tanyo, yang habis rezeki tanyo. Tanyo habis rezeki, bak minta rezeki, rezeki tanyo minta ijo ijo. Rezeki tanyo ijo ijo. Dasa tanyo mithirot na tojo. Dewa lecah tanyo mithirot. Ide lang kubu deh kena ngalik mithirot. Urung tinggal dalam dunia nyo, poya-poya dengan harta tanyo. Untuk apa kita kaya kalau ujung-ujungnya kita akan berurusan dengan neraka. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Nyo luntuan inisiator dari sekuriti peduli anak yatim Bang Aceh Luksmawi. Kamu kapan dumbulin nama santun anak yatim apabila sedekah dari nyan ujir kamu juk ke pendamping dan tungku imum dari kampung yang bahan yatim bukan tu kamu. Memang nyo pertanyaan berarti dari Luksmawi. Security yang peduli anak yatim. Artinya punan nih persatuan para security yang nailuk urangnya nak pegat perkumpulan, nyo budget ke pengalaman sih kedai yang moga. Artinya nak urang kerja, security nyo urangnya tip bulan nak kemari peri pepeng dari gaji draw ke bajut, gokoh bajut, gujuk, gokumpulkan untuk santun anak yatim. Yang jadi ke pertanyaan, jadi anak yatim gemelang kampung. Nak yang tadi kecil, intan dari kuimung yang jadi ke pertanyaan. Ejet sedekahnya, sedekah yang kau terkumpul, tajuk bajut, tajuk ketumpu imum, ke gebayu mi honda ke, ataupun gaji kupi, ke pendamping. Ejet sedekah yang terkumpulnya ke temanya, yang jet nganhan tergantung wate dapat apa. Manya tekadi wate dapat apa, talake ba urang khusus ganin yatim, yang hanjet jo. Hanjet jo ke lain, kecuali ganin yatim. Tetapi yang God yang lebih selamat tajuk ojo sedekah nyompat na sedekah balung ala kadar gadu yatim je kurang kasihan je sebab soto kadang-kadang dalam acara santunannya anak yatim katro tapi na urang kasihan buta-buta kasihan gak nyan urang tuha gejak gengiang getanyo tengah tatantut gak nyan perlepeng melima ribe kena abla obat yang nasib peng yang kapta pasapan kan yatim kah nyita juga gak nyan maka awat teh tamu sedekah, ada jid sedekah tanyonya bu umum jid kepuguna. Ke anak yatim, tid akan ada rencana. Tapi menyatakan, nyempat sedekah lung kan yatim, nyen lipai hak pada dia yang tukang terima, hanjit juk ko lain, hanjit juk kan mutui, hanjit juk ko orang kathir. Tapi, nyempat na santunan bak lung bacut. Ketolong juk, toto yang perle, nyen lebih selamat. Jid bak, ataupun kami capai yang lain ngapai salah ketanya dengan amanah walaupun lengan-lengan ketanya kagepi din tapi kadang sana terempuh lagi din. Selanjutnya jadi pertanyaan ji lun selama nyobi kuih tulis kalau kau pegang kuih tulis yang punya kebecah kerau ke putar tak pecah kalau kau jalan kuih
sekali melahirkan ya kan. Nyonya budak tak pecah. Jadi pertanyaannya Jadi pertanyaannya belum selama ji melahirkan kan. Pertanyaan ji selama lun melahirkan kalhe buleun. Oh rumah megoy. Ah nak ada buah apa ni ada buah tanya orang dah. Melahirkan kalhe buleun han jibi kandonane. Dan apakah lun kirim hana payah jeut. Ayah ngan mak bi ik gebi gepegah ka rumah dan tadi buat dan ji pegah tanyo ka pita ke ban turu ti gure onya bak ka wake ke di bebalu nyo hanang kudu tau tanyo le ura agama le urinya yang namu tulih nyembat kalhe beleun melahirkan nyo tau melahirkan hanang kudu tau yang jelah urinya. Teman yang tanya nyo leh uri nyam aleh rumah aleh lakau. Yang je kepet yang je kemathala leh buleun ka mulahi haibi kalanan. Nyo tau yang tam. Puleh ke pelahi leh uri nyam ico anung aleh lakau age mi agak puluh anu kana. Iya tau bak mai. Pura ma haibi ngeng anu ataupun le promoh le melahirkan gecau anak ketau hai bi kalan balakau ayah anak mian-mian hanjik kalan pula kenya dan nafakah lon kirim hana payah jir ayah ngan mak bi o kabudoy purumoh purwakai tau manik bauragam berarti mana kejadian kiban hukum tidro lakau leh melahirkan anak dro bak purumoh dro le promoh itu mana hai bing yang balakau mana fakah anu ngam promohnya ni ngam promoh ipane e jawab le urina be ni apikir e kenapa kah lo ilung nama ku mentang ni ya bah gebi lima gebi le ya e gebi mentang lima lo ana payah nabi le drawan dan ipegah tanyo ka pitha kun promoh pakan menang teman ka pegah ada yang le lakau tanyo hana le dua tu ka pitha kibang taruti yang gurai nang kudu ngoi ro ku kibang ku jauh gapnyo kampung dan tempat la kawa dan tentori promo tho mane pi dan tempat hanjur menang-menang ada barang kabar salah na jalan keluar ke pengah lung hang kutuang le dron tanyo kapitah dua ba uri nang hana dalu de ku dalu ba uraga dasha guri nang moya gaya tho mane la kawa sebab tanya uri nang buta tero de kita nyu hana nang gu me u ne ane ane la ko mam ni hai tu la ko da jo da nyu alhamdulillah tanya uri nang pelahi tagai leh ta pelahi kabere kami tu wah da yo kaje kaje ya thile kaje ya bubu budak lo nyen dia melahirkan hoi la ko ho na bui keno bu nyempat lung ka selesai kala lu melahirkan nyempat ane cho maho kume ho na ban-ban mampu nak kunuk bilo te gerah hai bagi te ka gerah hai nak buo kena ka ge buo ayo ka gerah hai na jo ye to thui ron na pra le na pra na thulang lah ada pun thulang do yang pat jo bi ma bekah ka bi ro na buot ko ilo e je tu rinang menang ke jo tika je ge nyen nang kita ko dulai tanyo rinang hanang ye puti mangan tanyo tungah pelahi leh pelahir cow anak jauh belakau hong gebar gebar hai gebar hang gebar belau ya hai anak ada noh buka tapi baik cinta kenya gayu menjut jirut ke pulau dipnya tanya uri nang nafah laraya tak pada pertimbangan yang lekau Menyemeninggai ketanyo bakta temano ji bakta putimang ji karena tatangan kelakau insyaallah mati tanyo hanatia-tia gebi para syahid di Allah lelakau tibo gebi cara teki yang halu menyemeninggai bagi bicara teki nyen kan ngan bermo igat nyen gebi para syahid di Allah yang tayak mendawa tang pake ku pu nyo ka sayang dalaga yo
baru leh boleh nanya kahibin yang bayar. Orangnya awak teh hantar pernikah dah wah. Kerja cukup bayar, merempak rumah buat tidur, lagu buat pesebu. Tidangnya ngakai menurut paket. Nyati paket, gak ngakai menyati paket, gak ke model gratis itu. Nyan payah minta teluti, payah pegah-pegah lagi. Selanjutnya, abia lun lagi mengasih tukar gunung pegah. Nah kekira aneh niatnya sebagai urang menuntut walaupun berat dan batat di daya kiban pendapat drone. Ya pun. Abia nun kemaha soal ji buno nepega nekira aneh min na kekira aneh min nyan sebagai urang menuntut ilmaya. Walaupun anemnya berat dan betat, kira nang nanemnya ti betat, nya hana betat kan anemnya. Mampai ada perintah, pakon betat ya anemnya. Panaya kai di kopi hingga betat ikat. Anemnya maya cukup betat, pakon betat, kau beri carikan kini betat. Ay carikan pamai betul, bayar hancur. Kamu tepat, berat betat. Ya intan udah ya, kekira kan muridnya, ada betat murid sih. Muridku, murid betat. Hanya patah pegah betat. Memang tidak ingin terlalu aja. Mereka menangkan namanya. Dan yang teruk-teruk udah ya, biasanya kau berat-berat betat. Menyementang mengamang airmu, mereka intan udah ya, lelek. Ya yang teruk udah ya, tanya yang rata-rata udah ya. Yang galak pergi. Yang galak mulho, yang galak thom-thom tilonggo, yang galak thom-thom dakomporgo, yang galak thom celenggo. Yang milanya, yang teruk daya. Jarum, yang teruk, yang bereh-bereh. Menyanyi ilmu yang bagi, yang teruk daya yang bagi si. Nangkanya idrona ma, idrona ya. Menyanyi anak ni ajuk daya berangkari ibu jujur. Nepegah baburai, nyawa anak lom kurang bereh. Putra berek, putra yang kurang berek, nyoi ji biasa lagi yang ada di mana macam ni pakai jarha. Engkau kita orang tengah ni dekurai. Nyoi, ha. Nyoi berek yang pegah bak kamu anak drone thaleh dar. Menyat thaleh anak me udah ya. Je ngan drone ni dihirmo. Drone udah yang saya aim pakai. Kan yang pegah rendah saya aim pakai drone nak. Kayu poh nak lu. Ha. Nyan nak jauh dah gara-gara poh poh dah wahirmo. Aik ni pula tapi. Agar naik daun daya. Anak-anak drone. Masalah kau. Tamu jujur. Mereka niak meh daya. Nyanyi yang najuk oleh drone. Kan urung bereh ku. Manusia di tengah hudin. Mereka istilah lu. Nyanyi-nyanyi bamban peru daya. Nyanyi Honda. Tun tinggi. Tapi. Salah produk. Tun 2022. Adapun tun 2012 baru tanda. Tiga tetap di, tapi dia terjelok ego menti. Ada galak dia tak pukul lampu sen, tak main guna ni, main ui lah. Ni salah tak kau jalan ni, pukul dia mentau. Nak pegah pun jujur, anak lu lagi nyawa je rumah. Anak aku tengok tangan nilai lu. Nyamnya menang nak pegah, tengku bagah ke tangan nilai gue deh. Baik nak thom-thom. Yang baik nak pegah anak lu, thaleh pula ni ni tu. Duma tetap ni yang hana uro, ya hana cukih pokreh kau. Kau berwakai itu nuyuh balik ya cokkan saya itu lho anak kereh kau terkepak-kepak ya wak ada balik nyanda cici lho ikhil umir ya bereh ke nyakai anak je kau buat hami kan jauh daya kan murici dalam lekum ya tidro ma tiring tingat kanu. Tapi hang gebi kalau leya hai kalau buno lakau hai ni bunyi nganu le kurumo nyo ka kurumo hai bi nganu le lakau kiba ni le kadonya nyo karena kamu kam pitha abia kiban hukumnya nabia menya tegedi anak ngit menteng bi susu ataupun anak ngit menteng maya golem tam nyem ji nyen anak nyen geyujuk ba ma hukum agama anak anak uragam
tapi yang mentang banyak yang diujuk bak mak karena mak lebih jarang bak ngedidik maya hana urun didik yang lain hana urun pertimbang lain yang diujuk bak mak watekarayu karena yang baru gejuk pilihan dan gejuk pihak gaji tawaya pilih watekarayu menyanyi umah kamah dia tanya yang bahana hanya nyo idroge buka sedar mak buka sedar ya ikan liana lupu sedar mak maka lebih god demi keselamatan anu bek gara-gara dawa tanya mama dengan ya bek gara-gara dawa lagu dengan perumah musibah anu cukup bahaya dulu dawa tanya ayah dengan ma dawa ma dengan ya jir kemasalah ke anaknya hana ubat anaknya depresi indri bagaimana mana Nabi Anu bagaimana yang lung hadapi di daya lung sebahagian anak mit yang tengah lung hadapi anak mit yang terjadi broken home anak mit karu rumah tangga mak ngeliah kadawa akhirnya anak udip lantunya terlunta-lunta mak kagejak sapoh jalan le ayah di kagemita jalan baru le anak ini dalam kampung mentaju-taju kerleh buat herut dalam puh daya lung cukup hek tempuh batang hadapi tertahui-tahui terbangai-bangai kepuai dia tayang mendawa nak kajit baik lah nak menjeri berang-berang gaho walaupun yang tergeli Allah nah masalah yang kita selesaikan ubi nah masalah bisa diselesaikan dan dia kata nyong harus tahu diri mantum nak salah urinang nak salah uragam nak salah salah urinang geputupan dia urang lah kau salah urang lah kau tayang urinang buta tempingan dan baik tayang mendawa tunggu tak mendawa dia kata nyong yang korban lipat keluarga tu lebih baik tanya mama dengan ya tak tahu masalah baik itu pula ya ini lagi yang pertanyaan gak nunggu kata mata hai na orang tanya abis ya lo ngan ya anak ni tapi tak anak kaki cok lah ya lo selaku ma kena darah lo tina nah jep ya tu lo ngina tapi le ayah yang kebidin bak lo untuk jenga eh jep uragam getau mana bak lo getau maurinya minyak getau je tapi nyan tempuh anak god balik tamu god lah. Yang nanti mereka kali mana-mana je kedawa je kedendam bahaya. Dasha, udip langtunya nyu kerja petapat dasha. Udip langtunya nyu minta pala meria tarita. Bek dan mendawa-dawa jut kedosa. Yang selanjutnya, assalamualaikum ure. Kipan perbedaan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Yang antara yang perayaan tauhid yang dipegah oleh awaknya. Tauhid awak Ibnu Taimiyah ataupun tauhid awak Wahabi menyedekati tauhid yang diistilah bagaimana yang rububiyahnya sifat ketuhanan uluhiyah menyerububiyahnya adalah sifat buat menyeruluhiyah sifat ketuhanan tetapi menyedekatnya sebahagian ulama tanya nabi istilah katanya yang lebih selamat yang berdoi adalah itikad yang tauhid jih yang bahasa sila rububiyah artinya rabbun sifat Tuhan uluhiyah sifat ketinggian ului uluhi ilahun Tuhan sih nah, cuman dipegat perbedaan nah padu-padu macam yang dipegat perbedaan itanya yang dipahami lagi kata yang nabak trot pad beda beda menyendari jalur awaknya nyo jalur yang hana-hana kala kepegah oleh ulama-ulama hana-hana tanya yang na menyendari orang kampung yang kelagian tauhi yang kebubuan yang kitab jawa juga jur supaya lebih selamat olehnya tunggu kipan nyotakan duri maudut tapi jahitan udang oh ikhah kanduri na yo. Kanduri maulid sunat mensyukuri nikmat kehadiran Nabi Muhammad tapi ayo lu pribadi be ilung biasa telung pegat maulidnya lu utang ele tapi insyaallah dana utangnya ndo dogla yang penting niat tepagi ba nyo kan menan mate itanya utang kok ja kanduri maulid kadro tekedi tajok peng tak kanduri maulid hanangan da bayu utang nyam pagi ba oh ya bayu utang le. Sebab yang geken kanduri maulid Nabi mau menjalankan, mau menghidupkan sunnah Nabi. Kupu tak pegat maulid. Tanik mudib sunnah Nabi. Sunnah diantara sunnah Nabi yang kata utang ke ibaya. Karena utang yang raya tak masalah. Menyana utang dalam dunia yang hanaglah utangan manusia.
yang hendak masuk syurga dan ku melayang-layang tanya Allah kiamat. Mudun tu arwah tanya api ke pegang masalah. Na utang yang gelonglah. Man pulung bayar utang pulung kanduri mulai. Bayar utang wajib. Kandurinya sunat. Maka tak bayar utang. Tapi menyedra dan nak kanduri mulai. Tapi menyedra dan nak kanduri mulai. Nelapur pak urung utang. Ada yang maksudnya mutang batu. Lom kuduk kanduri mulai. Tapi lom nak mutang pak dron. Nyai lom kuang merupak dengan dron. Ha? Ita nyok kena utang dua. Nyopeng empat na dua juta. Utang dua ke lima juta. Adapun utang dua ke dua juta. Nyoi gempung kapuman kepakat pegat maulid. Ilung na peng empat dua juta. Ilung na utang lompat drone. Ikampung kepakat-pakat maulid. Sedangkan janji ilung. Akan lombayi utang drone. Karena muda. Nyok peng kena dua juta nyopak. Pulung bayi utang. Ataupun lompat duri maulid. Tanya awak tetap pun amal kebaikan. Gila keidin. Menya yang bersifat harta. Gila keidin bak urung poh harta. Tanah jak wajib, tanah jak umurah. Han gebija ile menyahana telapor utang tanyo ba urang tamuta hai nyoi long kunu ja umura nyoi long kunu ja waji nyoi long kunu ja pulang dia long na utang ku badron nepi jin long untuk kuja menyeke ken lepo utang jin tapi dia taja pagan mana bek mertamah timbul fitnah sebab upeng yang kana ba tanyo nyoi bayi utang ile menyahana tabayi pegah legok lang timbul fitnah lo menyeja kana ya gede na bek ibayi utang tanyo tan mengengkam masalah lo menyadro nak kanduri maulid nak kanduri jeur tetapi yang god bayar utangnya wajib yang lebih agak pada yang bayar utang le amai lu yang ko bayar utang hanya ukan dari maulid bagi yang nampak lain tanya ba urung pau utang nyoi gampong ke pekat pegat maulid tapi menyo ko pegat maulid hanang ko bayar utang ron ci dengar ki bani pegah le pau utang menyaikeun le pau utang menyebutoi nak kanduri maulid nak kanduri ju utang lu nak bayar tinga om yang ke le pau utang munong ta Bailin bailin kan dari mulur ni. Lung pika mengkara kena bayi utang lu. Nyen cok pengen bayi utang. Pahla kan dari maulid. Nerempo iruna. Karena dron amalkan perintah Rasulullah. Perintah agama. Selanjutnya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Izin bertanya. Sinta urung rajin ke pupun ibadah. Tapi lama sih pun pihlu. Meretip na. Temenak na. Na. Bagi orang lagi anyan nak faedah ibadah ke menyan tegedi ke pupuk dan syah mendalih ngenggok nyan kalih na jamun orang teman yang menembi tidra orang ke yang lapor para Rasulullah ya Rasulullah ikan punglung ke nak tidra orang pun tiga ke ibadah ibadah bagi ban tiga orang ke puasa malam ke ibadah gebun Quran macam ke yang nak ibadah kok bahaya juganya orang malam dalam ibadah tembi-tembi kibar ya Rasulullah nyangkanya. Oh god tak yang tamu surga ya. Gaknya ahli ibadah yang jerah dah. Dada ke keliurnya. Tapi ya Rasulullah. Ikatnya bapak ke lagi pintu urut. Nyana teh kemari. Mandu murung kena. Gaknya urut malam ke sakit di jiran ke. Gekun ke gom perang-perang kapa. Gehina gom galak-galak gaknya. Gaknya ke ibadah ke teh. Tapi ke gom langkau tiga ke baga. Kibar gaknya. Kejauhi Nabi. Menyala gaknya nakai ke. Kaku gaknya tamu nurka. Hanya tinggai pahala. Nah, urang ke pupuk ibadah tiga. Maksir pi tiga. Yang kibar le urangnya. Saya minta yang jalur. Urang bit ibadah butuh ibadah. Yang hantar dalam dosa. Tapi punya ibadah na ada sana. Ibadah na ada sana. Dia menonton. Dia urang yang berdik. Dia tanya yang berdik. 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 Tunggu-tunggu. Yang berdik. Tahu apa. Yang pakai ibadah. Berarti ilmiah yang nambah. Kita tanya ibadah yang nambah. Kita tanya yang berdik. Bajudru, assalamualaikum abia. Tanya, mitu lindu, mitu lindu tayu sembahyang li purmo. Tapi hang gentim sembahyang ikna dasa ada purmo. Tunggu mitu lindu tanya agar tayu sembahyang. Tapi hang gede ke dasa purmo menyangkana yu hana dasa. Tapi menonton gaknya hana temayang dasa ada. Tapi aku pegah huru hana temayangnya ada bui. Tapi bina kun. Tak gede lah bui. Mana hati. Ya Allah. Dan ku kek uin yang bui. Mana menanji.
hanjirkan barangka puak kelakau tugas tanyo jiwa hai bang ayai kalau ho nak mayang get mayang ngetan bile nak halai lo baju rumi jiwa pun tak jiwa temayang kanya dia dah bertanya hai kata kalau tak temayang hai kalau oh tak temayang juga tak ilai main dalam pajan temayang tak temayang juga tak ilai ilum nasi falah baju kalau jiwa temayang ngetan tiga yang mentega hangga temayang yang penting pekar dan temdua ba Allah ya Allah dengan berkat lu ibadat nabi la ko lu begitu ibadat menanti menya dengan purmo hang itu ibadat ila ko doa nabi Allah la ko lu begitu ibadat karena udip nantunya yang singkat be lah lagi tanyo tay tamah-tamah tak sempat tau usaha semoga berkat acara tanyo dunia dan akhirat berjeki leme wallahu a'lam ila hadratin nabi musaffa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila rohi abaina muhadina wa liadi dadina wa limasyaikina wa li jami'i mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam syekhul lillahi wa majma'i alaihi al fatiha wa rahmatullahi wa billahi min syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbi ufirli wa liwalidayya amin Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Jumlah berkah yang kena 7,57 rupiah Terkini menyenang utama 7,5 rupiah Oleh yang tambah berkah Lagi yang kebudah no. Nambandu walamnya nyobiu Mena mampu nak bantu awak nyobi oh hidayah tetapi kan bantu ngan jelek ipan baru nyon nak kalender kalender nak ni hidayah tapi nak ni ada umum ni ana yati mana urung kat sian macam-macam nya ima di peri pepe ni cetak kalender leh cetak hanabi ku blo beroi kaiti alamat dolu umpat menyentak di ni impa ti on ipegah 20 ribu rupiah nya menyentak di ni jo na jo pe 20 ribu nyen kali tak pulang peng awaknya hadiah awaknya ijo kalender na gambar na biru tapu gambar roy hai gambar na mi tapi tapi gro roy long kala na gambar ke mala ina na gambar bulu ho bina kaya dong ju roy jadi mayen tek di ni pa 20 ribe nyen 20 ribe terkah dron mi hana lobe kan bantu awaknya ida ya jirlah iblo berang-berang tapu baju tapu mayen tek di ni